Assalamualaikum. Hi, my name is Syed Fuad bin Syed Hashim. I'm actually an alumni of Mineral Resources Engineering Program. And I'm currently the lecturer also in Mineral Resources Engineering Program. My field of expertise is mineral processing. So before I joined as a lecturer, I'm actually an assistant metallurgist in Malaysian Smelting Corporation. As assistant metallurgist, I'm looking into the process of refined tin and everything. So, but currently I'm part of the teaching staff for Mineral Resources Engineering Program in University Science Malaysia. Okay, Mineral Resources Engineering is actually a unique program being introduced back in 1985 to cater for a mining industry in Malaysia per se. So, but the program is not really focused in one particular field that we are talking about, just mining. The unique about Mineral Resources Engineering is they are covering three scopes of important in mining, which is geology, mining and processing. And continuation from there, we are also taking care of the subject of environmental control while doing the mining. So the key component in Mineral Resources Engineering is actually the mining part and the processing part, which we also being supported by the geology subject that covers the whole spectrum of mineral resources engineering. That's the unique part about Mineral Resources Engineering program offered by University Science Malaysia. Okay, when we talk about minerals, people might refer that as a mineral water or something that not relates to what the subject matter of mineral is all about. But realizing or not, mineral is around us and we need minerals in our daily life, starting from baby until we do construction. All need minerals. For example, while you are doing your diapers for babies, you might include fillers like limestone to make the diapers. You need talc for babies that come from minerals. You want to do your construction of your house, you need bricks that come from minerals, sand and gravels. You want to make beams for your highway and everything, you need aggregate that come from quarry, either granite quarry or like limestone quarry. So these are the example of why minerals are important. In fact, during your plastic making, your rubber glove and everything, they need fillers. Why the fillers came from where? From the minerals, limestone, silica, you name it. Those are the things that being used in your daily life. Minerals in your toothpaste, in fact, they have minerals inside there. Therefore, the importance of mineral is very, very important in our daily life, and that's where we need to get the minerals from our earth that God given us. Okay, when we talk about Mineral Resources Engineering Program, they are specific in nature, okay? So these students that graduate from Mineral Resources Engineering Program, they will end up in vast industry from mining, quarrying, and also into the downstream where they control the environment, what the effect of having the mining being done. So the importance of Mineral Resources Engineer is very clear. People might ask, where our student will end up as they graduate from Mineral Resources Engineering program? Okay, we have been producing our student back in 1985 until now. They are all over sector, private sector, government sector, and also in fact, they work overseas as well. So I'll take for example, in mining per se, I mean, they end up in most of mining industry in Malaysia, like gold, iron ore, and other types of mining that are available within Malaysia. You name it, you go to any mines in Malaysia, you ask them, they are graduate from USM, which is Mineral Resources Engineering. Also in quarries, we have more than 300 over quarries in Malaysia. And remember, most of these quarry required quarry engineer or mining engineer to work over there to get the good human capital to really look into the subject of quarry development and blasting and so on. So they need specialists of minerals background or mining background that we produce.
So these are the students that will end up in most of the quarry as well. So upon that, our student also being trained to do some elective subjects that cover the oil and gas as well. So some of our students also end up in oil rig, for example, offshore, doing analysis of geophysics of the data where the oil is. So they're being trained in such a way as well. So that actually some subjects that being introduced to really enhance our student to be more flexible in entering the job market. But the most important thing is, with any other subject, you need to be excel in every subject, every courses that you take. For sure, you have a good personality, you will end up having good jobs and good career path. All right, so I've already covered most of the importance about Mineral Resources Engineering program. You see the unique about the program. Therefore, come, join us, be part of us. Let's get thrilled and let's get motivated with this program, and we'll here to teach you the rest. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Selamat datang kepada semua yang sudi turut serta dan alumni talk session pada hari ini. Yang saya hormati barisan pensyarah, speaker-speaker jemputan dan hadirin sekalian. Before we proceed with our talk session for today, let me introduce to all of you with our superb speakers. Okay, untuk pengetahuan anda, pada sesi pagi ini kita ada dua speaker. Saya perkenalkan dulu latar belakang speaker yang pertama, Encik Muhammad Arif Safwan bin Abdul Ghani. Okay, beliau merupakan alumni program Kejuruteraan Sumber Mineral pada tahun 2009 hingga 2013. Kini beliau bekerja di Dalian Perhad sebagai Senior Project Engineer. Okay, kita tak nak melengahkan masa. Let me welcome the first speaker of this talk session to present his topic, which is about budak sumber ke mana kita. Okay, sebelum tu, untuk makluman semua, sesi soal jawab akan dilakukan pada setiap akhir sesi speaker. Okay, dipersilakan Encik Muhammad Arif Safwan dengan perkongsian beliau. Okay, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya share saya punya screen sekejap. Boleh, boleh. Okey, boleh nampak semua? Boleh, Encik. Okey, Assalamualaikum. Saya Arif, Muhammad Arif Safwan bin Abdul Ghani. Saya alumni untuk 2009 ke 2013. Okey, basically currently saya bekerja sebagai Senior Project Engineer di Dalian Berhad. Okey, before saya pergi ke saya punya slide. So the first yang saya nak terangkan, okay, dalam saya punya tajuk is budak sumber ke mana kita, is basically saya nak tunjukkan bahawa kalau misalnya kita instead of kita end up dekat mining dengan quarry, you all as an undergraduate pun boleh end up dekat oil and gas industry. Okay, as you know, memang mining dengan quarry adalah our main industry yang kita boleh ceburi, but also
As what Dr. Syed sebut tadi pun, is basically ada our seniors and student yang end up dekat oil and gas. Okay. Jadi kalau kalau nak dikirakan senior-senior yang saya kenal lah yang end up dekat oil and gas industry, antaranya Kak Dian Semester, dia senior drilling engineer sekarang dekat Petronas. Saya pernah jumpa dia waktu kita orang meeting dekat KLCC. And then Abang Khalid, sekarang dia dekat Petronas. Saya rasa dia senior petroleum engineer. And then ada seorang lagi yang saya kenal, Abang Nirwan Shah, pun sama, dia dekat dia dekat Exxon sebagai reservoir engineer. Jadi kalau ikutkan pengalaman-pengalaman diorang ni, lebih lebih dahsyat lah kalau nak dikirakan. Even my batchmate pun ada seorang yang end up sebagai mud logger untuk company Xlog. Jadi saya nak kata dekat sini, kita sebenarnya ada potensi untuk meletakkan diri kita dalam industri oil and gas. Okay, before saya go for next slide, my presentation will be ada tiga base. Yang pertama adalah saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang saya punya experience di unit USM. Sebab apa? Sebab rentetan daripada peristiwa apa yang terjadi yang diusahakan di USM menyebabkan saya end up di dalam bidang oil and gas. Yang kedua, saya akan bercerita sedikit tips and trick apa yang workable untuk saya, saya buat waktu saya undergraduate, dan juga apa pengalaman saya yang tentang interview saya akan ceritakan atau saya akan share dengan with you you guys. Dan yang ketiga, of course, experience punya, working experience lah, saya akan sharekan sedikit. Boleh eh? Okay, saya teruskan slide. Okay, kalau you all tengok dekat sini, they are, these are the timeline. Timeline yang saya di USM until sekarang. So, ada a few company yang you all boleh nampak atau lambang-lambang company which semuanya related dalam saya punya kehidupan lah. Yang pertama is of course USM. Then 2011 ada lambang Sibelco kat situ. 2012 Solar Alert. 2013 ada Halliburton, Hanson dengan Solar Alert. 2014 ada Petra. Next, 2016 saya ada dekat Danishade. And then 2019 saya di Dilip sehingga sekarang. So last kali nanti kita akan go for Q&A session, insyaAllah. Okay. Yang pertama tadi, kalau you all tengok, ada lambang USM. Okay, kenapa saya letak dan 2009 is because first, my question waktu saya orientasi. So, waktu tu Dr. Syed tengah explain tentang kos sumber mineral, dan lepas tu saya tanya doktor. So, doktor, saya ingat lagi lah soalan saya ni. So, soalan saya, doktor, boleh tak degree sumber mineral ni end up dekat oil and gas? So Dr. Syed dengan yakin dia kata, of course you boleh end up dalam oil and gas. So daripada situ saya rasa okay, saya tak salah pilih degree, which saya rasa as macam yang you all dengar Dr. Syed cakap tadi, it's a unique punya program yang you boleh diversify you punya talent untuk masuk vast industry yang ada dekat Malaysia sekarang. Okay. And of course, saya rasa tak terlewat untuk saya introduce my support system dekat USM. So basically ini the whole my batch and also lecturer yang terlibat, suka atau tidak, mereka adalah support system saya di USM. Mereka membantu dari segi pelajaran, dari segi idea, dari segi tenaga. So begitu juga you all yang ada dekat USM sekarang. So appreciate you punya support system so that you boleh capai lebih banyak daripada kalau you gerak by your own. Okay. Okay. So next, masuk pada tahun 2011 ada lambang Sibelco dekat situ. Okay. Untuk pengetahuan you all, saya dan seorang lagi kawan saya berjaya untuk dapat tempat untuk internship placement yang official waktu saya second year lagi. Which is waktu tu kita orang dapat tempat untuk buat internship dekat Sibelco Tapah Plant.
Basically dia buat mining untuk kaolinite, kaolin lah, untuk sebagai kita punya additional, dia punya end product tu serbuk yang macam warna putih tu untuk ditambahkan dalam kita punya cat supaya dia lebih putih. Okay, so saya tips and trick dia, yang the first tips and trick yang saya nak cerita dekat you macam mana saya boleh dapat is the first one. Of course, you kena bagi tahu you punya school, you punya keizinan lah. Maknanya kita dapat keizinan, saya nak buat second year apa internship. So, school akan support lah. Basically, saya dulu saya bagi tahu. So, Alhamdulillah, saya dapat satu surat mengatakan saya boleh dilepaskan untuk internship program. Waktu second year. Sepatutnya waktu third year. Tapi waktu second year pun saya dah buat. And then yang second one is, kalau boleh, you pilihlah apa company yang berkaitan dengan sumber mineral, because company yang berkaitan dengan sumber mineral ni, terutamanya quarry dan mining, dia ada relationship with sumber. Maknanya mungkin dia kenal our lecturer, our senior mungkin jadi plant manager dekat sana atau quarry manager dekat sana, which yang diorang betul-betul tahu apa yang kita buat. So, of course, after tu you kena call related atau targeted company. Macam saya jumpa si Belco tu waktu attend kita punya career fair dekat USM. So, waktu tu saya hantar. So, saya start untuk communicate dengan dia punya HR. Alhamdulillah, dia minta saya hantarkan CV. Okay, nanti saya akan ceritakan apa kepentingan second year punya internship ni untuk you all, untuk kita punya masa hadapan. Okay. Okay, next is 2012. As you know, 2012 ni waktu tu saya third year. So third year ni of course saya internship untuk semua orang, wajib. Jadi waktu tu saya rasa saya nak try untuk pergi ke oil and gas. Okay, untuk pengetahuan, Solar Alert ni dia adalah satu company yang heavily on wellhead dengan Christmas tree dekat dekat platform. Maknanya after you drill, you nak sangkut lah, so-called sangkut you punya casing drilling tu, you kena sangkut pada wellhead. And then wellhead tu penutup dia ada satu Christmas tree yang kita panggil, consists of banyak valve untuk you control the flow. Okay, so saya pun berpeluang untuk join Solar Alert. Okay, sebab apa saya rasa saya perlu untuk pergi ke oil and gas? Sebab saya dah ada si Belco atau mining punya experience dulu. Oh, saya dah tahu dah macam mana caranya, macam mana apa secara general macam mana mining ini bergerak. So saya dah tahu, okay, why not sekarang saya cuba untuk masuk dalam oil and gas. Okay, nampak tak? Yang pertama, kepentingan yang kita, kenapa kita kena ada second year punya internship ni, is because kita ada luxury untuk kita choose which industry or which company yang kita nak go untuk our third year nanti. Third year ni, lagi banyak company lain yang boleh. Sebab mereka semua tahu third year student kena ada internship. Okay, nampak eh? Okay. Masuk pada tahun 2013. 2013 ni panjang sikit cerita dia. Okay. Saya ada Halliburton, Hanson dengan Solar Alert. Okay, yang pertama, saya attend, okay, basically ramai my batch waktu 2013 tu, Alhamdulillah rezeki, ramai yang dah attend interview even before kita habis final final project waktu tu. So, ramailah yang attend. So, termasuklah saya, ada attend mining, quarry semua, tapi yang saya nak ceritakan kat sini adalah satu interview saya dengan Halliburton. Okay, Halliburton adalah satu company, service company oil and gas. Saya dapat waktu tu interview, dia bagi apa jawatan sebagai log analyst, logging analyst. Maknanya bila dia buat log, kita ada satu data yang kita kena say that, oh okay, mungkin dekat sini ada sand yang mungkin akan ada trap of oil kat situ. So waktu tu basically dia punya pekerjaan tu, position tu more on geology punya perspektif lah. So waktu tu saya pun tak apalah, saya pergi. Alhamdulillah saya dapat. Memang Halliburton ni memang antara pengalaman, apa orang kata, saya nak pergilah. Saya nak bekerja di situ. So waktu interview dekat Halliburton, ada 8 orang kesemuanya. 7 orang semua grad geology dengan geofisik. Daripada UM, ada UKM, ada pelbagai, ada UTP of course.
So diorang ni semua geologi, tak ada engineering eh. So semua dah graduate, habis tunggu untuk dapat kerja. Dan yang terakhir sekali adalah saya, budak Sumba, tak habis lagi belajar, waktu tu 4 year. Tengah tunggu, waktu tu masih 4 year second sem. So tak apalah, saya pun hentam, saya masuk. Tak apa, saya pergi interview. So untuk Halliburton ni dia ada 3 stage yang saya tahulah. Waktu saya dulu, yang pertama is IQ dengan EQ test, technical test, semua soalan ni lah dia akan tanya. Lepas you habis, you akan masuk second interview. Second interview ni, sorry, second stage. Second stage ni kita interview dengan direct manager kita. Yang ketiga saya dengar dia ada interview dengan kita, dia punya head department kot dengan HR macam tu. Obviously yang ketiga saya tak lepas lah. Okay, obviously yang ketiga saya tak lepas sebab saya pun tak pasti apa stage tu. Okay, yang pertama okeylah saya jawab soalan teknikal dia memang geologi habis. Apa yang kita belajar ni saya tahu sikit-sikit lah. Dan 30 soalan, saya tahu 10 soalan. Lagi 20 tu memang saya akan tanya geng-geng yang dah graduate ni tau. Okay, tak apa. Saya pun boleh, Alhamdulillah, semua settle. So, settle ketujuh-tujuh, ke-8 orang ni semua lulus untuk masuk ke second stage. Okay, second stage, dia dah interview semua geologi punya graduate. Tinggallah saya seorang, Mineral Resource Engineering. Okay, dah lah 4 year. Okay, tak apa. Saya masuk bilik interview. Waktu masuk tu, oh, saya terkantoi. Dia kata, okay Arif, saya tak nak apa-apa interview session. Basically, orang interview tu daripada Pakistan seorang dengan India seorang. Saya tak nak tanya apa-apa dekat you. First kali, saya nak suruh you jawab balik soalan nombor 1 sampai nombor 10. Kenapa jawapan you bukan A? Kenapa jawapan you B? You kena explain technically kepada kita orang. Oh, waktu tu saya memang kantoi. Saya kata, okay, ini bukan bidang saya. Saya rasa, ini geologi ni. Tak apalah, saya try. Apa yang Pak Tuan ajar, apa yang saya dah baca, saya try. Okay, habis 10 soalan, dia tak cakap banyak. Okay, Arif, macam ni lah. The reason kenapa saya pilih you, the first one is because kita orang excited to know that ada orang yang ada geology background, ada geophysics background dan ada engineering di belakang tu. Mineral resource engineering sahaja yang ada. So, they excited to know more. So, saya pun explain lah apa mineral resource ni semua. Diorang excited lah, diorang nak tahu apa. Sebab tu diorang panggil saya interview. Dan yang the second one is saya, dia kata my CV is good. So, sebab tu saya terpilih antara banyak-banyak. Dia nak, dia pilih saya dan juga mineral resource engineering. Okay, lepas tu saya keluar, balik, turun lift. Okay. Yang jadi sad story ni, sebab tu saya nangis. Saya turun, saya tak boleh ni. Saya rasa macam dihentam lah. So, saya turun, saya tak boleh. So, saya nangis, saya call Pak Din. Pak Din, lecturer kita lah. Saya kata, Pak Din, teruk ni, babe, kena. Lepas tu, Pak Din tenangkan saya. Okay, Alhamdulillah. Tapi, saya ambil yang baiknya sebab dia kata CV saya okay. Okay, your CV is very good and you punya mineral resource tu, you ada value sebenarnya. So, itu yang saya ambil untuk go for next and next punya step dalam oil and gas. Okay. Because 2013 ni, our third year is basically our final year is sebenarnya untuk you all nak readykan you punya CV atau untuk venture into the industry. So my second tips and tricks is the first one, ini workable untuk saya eh. Saya buat benda ni eh. Yang pertama, saya adakan satu notebook. Okay, kalau you boleh tengok gambar dekat sebelah ni notebook saya lah. Notebook saya ni akan ada iklan-iklan company yang ada. So saya akan tulis email, nombor telefon, bila dia punya bila dia punya tarikh tutup, segala soalan-soalan interview yang saya bincang jawapannya dengan Pak Din pun atau additional yang saya attend interview punya experience, semua saya tulis dalam notebook tu. Sampai sekarang saya menggunakan notebook ini kalau saya dapat interview. Okay. Dan saya juga tulis kat sini kita punya kalau macam website Selamba J kan kita kena ingat kita punya password, kita punya ni semua kan. Petronas pun ada, Exxon pun ada. So dekat sini semua saya dah tulis. So saya ingat tak adalah nanti saya nak create new account setiap masa. Saya boleh tahu, saya dah track. So saya rasa notebook ni perlulah yang saya tulis sendiri. Yang kedua is of course you have to have your impressive CV. Okay. Dia bukan impressive CV. Impressive CV is one thing. Lagi satu is you must customize your CV. For example, if let's say you are applying for quarry, you punya CV tu mesti towards quarry sikit. Atau you punya CV tu mesti towards mining sikit. Kalau macam saya,
more on oil and gas. So saya akan ketengahkan subjek-subjek oil and gas yang saya belajar dan apa ni? Macam final year subjek saya, lepas tu saya punya FYP pun pasal oil and gas. So saya ketengahkan perkara-perkara tersebut. Maknanya you customize your CV based on industry atau company yang you nak apply. You tak boleh kata seragam semua tibai satu sama, tak boleh. Bukanlah tak boleh, tapi improper lah, dia tak cun lah orang kata. Okay, lagi yang ketiga is you have to get your lecturer help lah. Ini apa yang saya lakukan. Even saya dapat kenal Abang Khalid yang kerja dekat Nippon Oil dulu, is saya dapat email daripada Dr. Hashim dengan Dr. Said. Saya ingat lagi, saya minta, doktor, saya nak minta tolong, ada tak kita punya senior yang bekerja di oil and gas? Lepas tu Dr. Said pun buka dia punya kad banyak-banyak, oh ada, Rip. Nah, Khalid kerja dekat Nippon Oil waktu tu, petroleum engineer. So saya get in touch with him, sampai sekarang lah saya contact dengan dia. So kita kena get your lecture to help lah, to help you. Kalau you nak go for even mining sekalipun atau oil and gas, you kena dapatkan you punya support system punya support tu. Nah, and then of course you have to attend a lot of career fair lah. Macam saya attend career fair waktu zaman dulu tak ada COVID, saya attend career fair. Okay, saya attend career fair ni, saya akan pergi lepas lunch sampai habis. Sebab apa? Saya akan minta all the experts dalam industri. Contoh saya jumpa akak-akak yang HR dekat Petronas atau abang yang dekat Shell. Ni saya cerita pengalaman saya. Saya akan minta, okay, kak, abang, saya Arif daripada Sumber Mineral, 4 years sedang mencari kerja dalam bidang oil and gas. Abang boleh tengok tak saya punya CV? Abang boleh check tak? Okay, diorang akan bagi diorang punya thought tau. Oh, okay, Arif, saya kalau saya lah engineer, teknikal, saya nak tengok benda ni, Rip. Okay, kalau akak Aisyah tu, okay, Rip, macam ni, Rip, saya perlukan macam ni, macam ni. So, saya kumpulkan semua maklumat, saya balik USM, saya jumpa Pak Din. Okay, Pak Din, ini saya dapat daripada career fair ni. Dia nak macam ni, Pak Din. Dia nak ada kita ni, dalam kita punya cover letter, kena ada benda ni. Ha, nampak tak? Kita dah ada kita punya, nak cantikkan kita punya CV tu. Okay? Lepas tu, of course, yang kelima, you need to have LinkedIn lah. LinkedIn sekarang ni orang kata medium untuk mencari pekerjaan. So saya dapat kerja di Liam sekarang pun is based on my LinkedIn lah. Memang saya apply melalui LinkedIn dan Alhamdulillah saya dapat. Okay, yang keenam ni dia optional lah. Tapi saya buat. Saya ambil satu additional subject which is bukan covered by sumber. Dia covered by bahan third year. Saya ambil satu subject corrosion and degradation. Basically, oil and gas memang corrosion and degradation ni is satu masalah yang besar jugalah. Jadi waktu tu, saya waktu 4 year, saya ambil subjek, saya duduklah dengan junior saya, gang third year, bahan untuk saya masuk subjek corrosion and degradation. Nanti saya akan ceritakan apa pentingnya subjek yang saya ambil ni dan juga kita punya ada dua kali internship tu. Okay? Okay, yang point yang seterusnya, kalau awak tengok dekat bawah ni, saya pertama, saya join industri adalah sebagai quarry, graduate quarry engineer dekat Hanson Quarry, Valdor dekat Nibong Tebal selama 3 bulan, daripada bulan 6 sampai bulan 9. Waktu saya ambil, saya punya scroll, saya punya boss expose dulu dekat Solar Alert call. Arif, Solar Alert ada kosong, nak join tak? Okay, saya kata tak apalah, saya boleh join. So maknanya Solar Alert ni adalah orang kata tapak kaki yang pertama saya di oil and gas lah, basically. So saya pun join Solar Alert daripada 2013 tu sampai hujung tahun. Okay. Okay, next. Kalau tengok dekat sini 2014, saya ada lambang Petra. Okay, basically saya tak ada niat pun saya nak keluar daripada Solar Alert. Tapi waktu tu saya dapat call daripada Petra saying that saya terpilih untuk graduate engineer program dia panggil di Petra. So saya rasa menarik ni. Petra ni basically dia buat hookup commissioning. Nanti saya akan share sikit. Saya akan share sikit gambar. Okay, waktu ni apa yang susah dan saya nak share dekat you all ni is adalah saya ada 4 stage of interview untuk kita masuk dalam bidang masuk dekat company ni. Okay? So yang pertama saya punya first stage adalah stage pertama dan stage kedua ni di hotel dekat Damansara, Royal Chulan Damansara. So kami ada 100 orang saya rasa dalam tu. So waktu tu ada presentation, ada IQ test, ada games, ada
technical question and everything lah. So dia akan pilih. Yang hari pertama 100, hari kedua tinggal 50 orang je. Dia dah pilih. Alhamdulillah saya terlepas untuk ke hari kedua. So hari ketiga, the third stage is kita interview dengan our senior manager lah. Okay. Waktu ini, senior manager saya tanya, oh awak ambil corrosion degradation eh? Waktu tu saya kata betul, saya ambil. Tapi sebenarnya, it is my own initiative untuk ambil additional subject sebab untuk meletakkan diri saya dalam bidang oil and gas. Dan kedua, saya kata, kenapa you should hire me is because saya ada dua kali internship. Sama juga, it because of my kita punya inisiatif untuk at least to suit apa yang industri nak. So saya kata macam itulah. So manager waktu tu ada senior manager seorang dengan project manager. So dia approvekan saya untuk naik the last stage, stage yang keempat. So stage yang keempat ini is interview dengan presentation depan CEO Petra, MD, CFO dengan all the senior staff lah. Ada 7 orang waktu tu. So ada 15 orang yang terakhir, yang terpilih ada 13 orang. So nampak tak apa kepentingan kita ada ambil ekstra daripada yang lain untuk sebab okay, saya to be frank saya kata apa kita kata kawan-kawan yang daripada grad UTP, UTM yang akan ada lebih chance to get. So macam saya lah, apa yang saya buat lebih sikit in order untuk saya lepas masuk dalam bidang oil and gas. Mungkin you all tak perlu buat pun tak apa. Tapi kita tak tahu kan? So ada effort sedikit yang lebih tu mungkin Allah reward dekat situ lah. Okay, kalau tengok gambar di bawah. Okay, saya dekat Petra ni, roles and responsibility saya, saya lebih kepada project structural engineer. Saya buat structure. Maknanya platform ni yang you all boleh nampak ni, platform ni contohnya saya nak extend platform ni untuk bagi drilling masuk. Atau saya nak kena tambah satu skin. So itu kita buat. So kalau you tengok ada kapal sini, ini adalah workboat kita. So semua orang akan tidur atas kapal. So kita akan bergerak masuk ke platform. Platform ni adalah tempat kerja kita. Okay. Saya tidak bekerja di rig waktu tu. Maknanya saya bekerja dalam dekat platform. So dia ada dua entiti yang berbeza lah. Satu rig, go for the drilling site. And then platform tu untuk kita punya nak operate kita punya well ke. Lepas tu ada kita punya operation engineer yang Petronas semua lah. Ada dekat situ. So macam inilah kehidupan saya waktu saya 2014. Okay, so macam ni kalau tengok gambar di belah kiri saya ni is macam inilah kerja platform yang saya kena extend. So nanti akan ada scaffolding, ada welder, ada fitter. Okay, kalau tengok so gambar di tengah ni saya tengah bagi daily punya target untuk kita punya team. So every 6:30 pagi semua orang akan berkumpul dekat dewan makan lah dalam kapal tu untuk kita explainkan apa kita punya daily target. Dan saya akan bagi tahu dekat captain, okay captain nanti mungkin kena parking kapal dekat belah north untuk kita install panel 1, panel 2 dan panel 3 contoh. Kita akan discuss waktu pagi inilah. Dan yang terakhir gambar ni is saya ini adalah site responsibility lah sebagai seorang engineer yang you kena bagi ucapan di depan masa majlis penutup satu-satu projek. Sebab project engineer saya tak boleh attend, so, project manager saya tak boleh attend. So dia kata, Rip, okay, kau gantilah aku. Kita akan bagi satu talk, so-called macam thank you note lah kepada all the team. So saya pun buat je lah waktu tahun ni, layankan je. Okay, lepas slide ni ada quite special in a way sebab saya nak tunjukkan bahawa oil and gas ini bukan sahaja untuk golongan lelaki tetapi student perempuan yang undergraduate juga boleh. Okay, ini antara kawan-kawan saya yang masih kekal, masih berada di offshore. Contoh, basically ada orang, diorang ni kalau tengok, kami ada sambut juga raya haji dekat platform. So even our client pun seorang perempuan dan memang diorang ada di offshore. So untuk menjawab kalau ada orang bertanya boleh ke perempuan ni, tak ada masalah.
dia orang kata equal exercise lelaki dan perempuan. So memang tak ada masalah. Semuanya boleh mendapat peluang yang sama. Okay, tak ada specific karakter yang diperlukan. Cuma you have to have your orang kata excel. Semua tu kena adalah your CV kena impress, excel in your examination and everything tu mesti adalah. Cuma saya nak kata doable untuk seorang perempuan atau seorang wanita bekerja di platform. Okay, atau bekerja di offshore. Okay, my next timeline is on 2016 whereby I join Dynasheet. Okay, saya dah Dynasheet ni adalah local company yang local Johorian company yang buat projek dekat Rapid. Okay, Rapid Pengerang basically waktu tahun 2016 tu dia baru nak start lah. Maknanya satu projek yang sangat mega. So waktu tu kenapa saya keluar daripada Petra is because waktu tu harga minyak jatuh. So projek dah makin kurang, saya kata wish saya nak kena ada experience untuk saya enjoy untuk saya move forward lah. So alhamdulillah saya dapat Dynasheet company ujung 2016 waktu tu. So saya start dengan Tank Farm punya projek. So waktu dekat Dynasheet saya dilantik untuk menjadi project coordinator. Okay, dia punya roles and responsibility ni, coordinator ni basically saya kena arrange everything. Maknanya saya kena tahu, ambil tahu daripada billing, daripada kontrak. Lepas tu saya kena tahu kita punya vendor atau subcon buat apa, apa the planning, kita punya schedule macam mana. Lepas tu menjawab soalan-soalan dengan Petronas. So benda-benda ni adalah tugas seorang project coordinator atau project engineer lah sebenarnya. So waktu dekat Dynasheet tu saya jaga tiga projek. The first one is Rapid Pengerang sampai habis. Lepas tu saya ada, kita orang dapat satu projek BSF Pasir Gudang. So waktu tu saya diberi tanggungjawab untuk set up a team untuk manage projek Pasir Gudang. Nanti saya akan ceritakan ada tips and tricks saya selepas ni. Dan last kali company saya minta saya settlekan ada satu problem dekat Polyplastik Kuantan. So basically saya duduk Kuantan nanti 2 minggu, lepas tu saya balik 2 minggu dekat BSF Pasir Gudang untuk monitor saya punya kerja dengan saya punya team lah. Kita ada project manager tapi sebab yang lebih dekat dengan site is saya, so saya akan patah balik ke Kuantan, lepas tu ke BSF Pasir Gudang. Macam itulah, tapi most of the time waktu dah hujung-hujung tu memang saya dekat Kuantan lah. Okay, so gambar yang bawah ni waktu kita dapat apa ni, focus recognition daripada Petronas sebab berjaya untuk completekan untuk build that largest tank masuk dalam Malaysian Book of Record. So yang gambar sebelah tu adalah pecah tanah. Saya yang warna hitam ni, topi warna hitam tu, waktu tu pecah tanah di BSF Pasir Gudang. So itu yang waktu yang saya bermula dekat Dynasheet lah. Okay, 2018 ni tak ada lambang. Sebab apa? Okay, ini saya nak cerita. Sebab 2018 ni macam saya cakap tadi, saya diberi tanggungjawab untuk set up a new team untuk projek BSF Pasir Gudang. So saya nak ceritakan sedikit pengalaman saya menginterview our fresh grad dalam pelbagai bidang lah waktu tu. Ada juga yang ada experience. Tapi saya interview dengan 3 orang. Saya punya CM, construction manager, saya dan juga ada seorang lagi safety manager. So apa yang saya nampak lack adalah yang pertama saya punya apa ni? Atau you all atau yang graduate yang saya interview tu ada civil engineer, ada environmental engineer, lepas tu ada safety, ada charge man, ada pelbagai jawatan lah untuk kita nak set up satu team tu kan. So you have to or you should know the first trick, tips and tricks is you should know the company yang you apply tu. Apa dia punya main bidang, apa dia punya scope. Tak bolehlah bila saya tanya jawapannya buat projek civil lah. Tak boleh. So you kena tahu the whole situation of that company. So you kena buat research lah. You tak boleh datang just for the sake of attending the interview. Okay. Yang kedua, impressive CV. Saya tetap katakan impressive CV you must have. Mungkin
Lebih kepada you kena tengok technicality sikit. Contoh macam ada apa ni? Huruf besar, huruf kecil and then you know benda susunan-susunan yang you kena get, you kena betulkan daripada awal lah. Okay, yang ketiga adalah saya tak kata you kena perform in English tak. You kena betul-betul faham tak. You kena boleh bertutur dan boleh memahami bahasa Inggeris. Sebab apa? Sebab most of mega project yang you handle is orang-orangnya datangnya daripada luar negara. Macam saya dekat BSF, orangnya daripada India dan orangnya dari QAQC saya seorang daripada audit tu datang daripada Jerman saya rasa. So, English a medium of communication. Saya tak kata you kena betul-betul fasih sebab saya pun tak fasih mana, tapi at least bila dia bercakap saya faham dan saya boleh reply balik. Okay, so itu you kena kalau rasa macam tak berapa okay, then you kena start to fine tune lah. Macam mana saya buat is every day saya daripada start kerja dekat Quarry, Hanson dulu, saya baca paper The Star. Setiap hari sampai saya dapat kerja dekat Dillium ni. Sebab Dillium ni saya tak jumpa orang yang jual paper dekat tepi jalan ni. So every day saya akan beli paper-paper The Star ni untuk saya baca. Baca. Ha, saya tak berapa suka baca novel English, tapi saya suka baca paper. So saya akan beli hard copy paper dan saya akan flip. Saya akan flip. Itu antara cara yang saya buat lah sebenarnya untuk membolehkan saya bertutur dan memahami bahasa Inggeris. Saya tidak kata saya power bahasa Inggeris, tidak. Okay? Dan of course untuk fresh grad, you have to have your career target lah. Bila kita tanya apa you target? Saya nak jadi civil engineer lah. Saya nak jadi quarry engineer lah. Oh tak boleh. Kita kena fikir jauh sikit. Maknanya kita kena ada our own target. Apa yang saya nak jadi? Ke mana saya selepas ED? Nampak eh? So benda ini sangat, ini adalah apa yang saya nampak ada kekurangan sedikit waktu saya menjadi orang yang menginterview kita punya graduate atau orang yang memerlukan pekerjaan. Okay eh? Okay. Next is 2019. Okay, Alhamdulillah saya 2019 bulan 4 saya dapat tawaran untuk bekerja di Dillium. Okay, Dynasheet ni kenapa saya keluar daripada Dynasheet is because saya waktu tu PJJ dengan wife saya. Wife saya bekerja dekat KL. So saya rasa ush, tak boleh ni. Mungkin dah sampai masanya kot, dah 3 tahun kan. Saya cakap okay lah, project pun dah nak siap, everything. So saya kata okay lah, tak apalah, jom kita join. Kita apply for job lah waktu tu. So Alhamdulillah saya dapat kerja di Dillium. Dillium ni saya terangkan sedikit. Dillium dia buat, dia ada tiga main orang kata segment lah yang dia buat. Is first oil field services, macam well services, ni yang dekat platform yang ada baju Dillium tu. And then second one, dia buat hookup commissioning atau topside major maintenance under Dillium Primera. Lagi satu buat power machinery under Turbo Services, which saya under power and machinery, under Turbo Services lah saya jadi senior project engineer. Okay, so Alhamdulillah saya dapat 2019 peluang untuk menjadi senior project engineer dekat Dillium. Okay, apa yang saya buat sebenarnya eh? Okay, saya dah memang a bit lari lah sikit sebenarnya. Saya lebih kepada apa ni? Buat, okay, nampak gambar belakang ni. Ni engine ni, kita panggil engine lah. Engine ni, saya install engine, kita commissioning that engine. Either dekat platform atau dekat plant. Okay, the whole hijau ni kalau you nampak ni, ini namanya package yang kita orang install lah. Tapi selalunya now, contoh engine ni Petronas nak buat, nak tukar engine baru, nak tukar control system baru. Kan, engine ni you kena ada satu panel untuk you control. Okay, so nak tukar, so itu yang kita buat. Our principle is solar alert, solar turbines. Yang baju orang ni wakil solar turbines. Okay, so kita orang akan commissioning daripada installation sampai commissioning. Jadi untuk project engineer ni, apa yang kita buat is first, kita akan deal dengan kita punya customer. Kita akan start untuk prepare our apa ni schedule, then technical punya meeting kita akan attend. Kita akan ada arrangement of manpower, arrangement of subcontractor yang akan membantu kita untuk kita buat project ni. So
Saya lebih kepada instrumen dengan electrical sekarang. Jadi maknanya sekarang sih saya dah start baca single line diagram, electrical schematic yang dulu saya macam apa benda ni kan. Tapi basically saya pun sekarang macam tu juga, tapi at least saya bolehlah sikit-sikit faham. Adanya bantuan daripada orang-orang yang lebih memahami daripada saya, alhamdulillah saya boleh buatlah sekarang. So macam saya kata, as a project engineer, presentation, apa ni, pengucapan awam ni sangat banyak lah. So ini gambar yang sebelah ni adalah saya buat daily progress meeting dekat Petronas Fertilizer Kedah. Dan yang ke yang gambar yang paling hujung ni adalah waktu saya boset. Boset ni yang apa, terbalik kata helikopter, dan kita ada a few nak dapatkan kita punya lesen lah untuk kita pergi ke platform nanti atau ke laut nanti, ke offshore nanti. Okay, so sama juga 2021 masih kekal di Dilium. Apa ni? Dan ini adalah kita punya, okay, ini saya tengah buat explanation lah. Kita tengah buat explanation pada kita punya audience iaitu Petronas. So saya bagilah tentang schedule and apa yang kita perlu buat. So dekat belakang ni ada yang baju oren, iaitu wakil daripada Solar Turbines. So saya rasa presentation saya pun dah nak habis. So ini last gambar tu waktu ada satu quiz Dilium buat. Alhamdulillah saya nombor satu. Dia tanya basically on petroleum, apa yang saya belajar dulu. So mudah sikit lah kot. So alhamdulillah saya ada dapat satu ni dekat Dilium dulu. And then saya tinggalkan you all dengan satu quote lah saya rasa. Ini presentation saya presentation slide yang terakhir. Jangan give up. So jangan give up, teruskan usaha, sebab kita tak tahu, you never know how close you are. Maknanya kalau you dah gagal di Halliburton Fosse, teruskan usaha. Paling tidak kita dapat satu pengalaman untuk drive kita ke yang lebih baik. Nah, so jangan give up. So jangan risau. Graduate sebagai budak sumber ni tidak salah. It's a unique program yang you join dan you enjoy, dan a wider range of industry yang you boleh join. Believe me, percayalah. Okay, so saya pun tinggalkan email saya dekat bawah tu. If let's say you guys ada nak tanya atau nak hantar CV ke, nak tolong tengokkan ke, atau apa-apa sajalah, insyaAllah ada ke lapangan, saya akan reply. So itulah saya punya email. InsyaAllah saya boleh bantulah mana yang termampu, insyaAllah. Okey, saya rasa saya dah 40 minit saya membebel. Cukup-cukup time, memang cantik lah. Saya pun aim dalam 40 minit dan selebihnya untuk Q&A. Saya serah balik kepada Aina kot. Okey, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Okey, Encik Arif Safwan, perkongsian yang sangat-sangat menarik lah sebab saya sendiri pun berminat dalam oil and gas ni. Okey, sebelum tu kita beralih kepada sesi Q&A. Ada beberapa soalan yang audience tanyalah. Soalan dia, biasanya berapa bulan di platform ya? Oh, okey. Okey, dia tengok. Okey, kalau macam untuk platform, basically kita tak boleh exceed daripada 28 hari. 28 hari nanti awak kena refresh untuk 5 hari lah selalunya. Contoh kalau macam saya, saya projek semua dekat Sabah dan Sarawak. Takkanlah saya nak balik Semenanjung untuk saya refresh. Jadi saya akan stay dekat hotel untuk balik dalam 5 hari. So saya akan naik balik untuk the next following 48 hari. 28 hari. Waktu saya dekat Petra paling lama saya kena ada dekat platform is 48 hari, dan saya punya planner seorang perempuan ada dekat platform 54 hari. Lepas tu baru dia turun. So based on dua, tapi sekarang ni dia ada rules lah. Dia kata 28 hari, kalau saya dekat Dilium memang 28 hari you kena turun. So dia kena turun, tak adalah sampai berbulan-bulan tu, tak adalah. Tapi projek tu dia akan ambil masa mungkin dalam 2 bulan. Tapi 28 hari you refresh, nanti you naik balik. Dia macam tu. Semoga menjawab ya soalan kita punya audience. Okey, soalan yang kedua, macam tadi Encik Arif cakap, perempuan pun tak ada masalah kan nak masuk dalam ONG ni.
Betul. Lepas tu ada orang tanya apa suggestion department in oil and gas yang sesuai untuk perempuan. Sebab saya sendiri pun saya rasa soalan ni saya nak tanya jugalah sebab saya pun berminat dalam ONG ni. Okey. Ini pengalaman saya lah. Okey, pengalaman saya nampak kalau dekat Petra dulu, kebanyakan saya punya kawan-kawan dia akan end up satu sebagai planner atau planning engineer. Sebab perempuan ni dia ada satu detail yang lelaki tak ada tau. Ini saya kena mengakulah. Dia ada satu detail yang ini hampa tak siap lagi ni. Ini tak boleh claim ni. Nampak dia ada detail yang tu. So saya rasa waktu yang saya jumpa planning department ni saya rasa banyaklah ramailah yang perempuan yang ni and then even project engineer pun ada. Dan lagi satu project engineer ni tak ramai tapi ada. Cuma planning tu saya rasa memang ramai lah. Even dekat Sapura pun saya rasa ramai juga perempuan yang jadi planning engineer. Kena datang juga dekat offshore. Kalau you dah, bila selalunya kalau macam kita yang bunda muda baru ni, dia akan hantar pergi offshore dululah untuk kita tengok experience sendiri. Bila you dah ada experience 3-4 tahun, lepas tu you akan planning jadi planning engineer yang akan duduk kat office lah. Tapi at first tu you akan pergilah. So planning engineer is something yang you all boleh orang kata venture into. Dan lagi kalau itu in term of hookup commissioning lah. Kalau in term of drilling, saya rasa kalau kita tengok our senior Kak Dian sebagai seorang drilling engineer pun tak ada masalah. Senior drilling engineer saya ingat dia sekarang dekat Petronas. So kalau you tanya pengalaman saya rasa planner cantik lah, boleh lah. Kalau on rig atau drilling wise, saya rasa drilling engineer, petroleum engineer pun boleh, tak ada masalah. So dia tidak limitkan you all lah ke mana yang you all nak pergi. Okay? Okay. Okay. Boleh lagi soalan? Boleh, boleh, boleh. Belum okay, soalan lagi. Seterusnya. Okay, sebelum start drill minyak, macam mana kita nak tahu point untuk drill kawasan tu? Sama ada kita guna software ataupun guna alat yang lain? Oh, okay. Saya bukanlah orang kata yang betul-betul venture into that drilling itself. Tapi bagi saya, apa yang saya tahulah, kita akan ada drill, kita akan ada orang yang buat seismic punya reading pakai kapal tu. Dia akan bawa satu macam meter kat belakang untuk kita check untuk dapatkan formation atau soil punya condition dekat bawah, and then dia akan ada series of kita kata analysis lah, analisis yang dibuat oleh golongan atau orang-orang yang contoh geofizik, geologi, macam log analyst tadi. So di waktu tu bila kita dah dia orang dah confident, oh okey, dekat contoh macam dekat saya dulu dekat Temana platform, okey ada dua well yang kita nak drill, kita dah ada confirm reserve dekat bawah. Macam itulah, itu in a, orang kata general scope lah. Kalau nanti ada masa you all boleh panggil atau orang yang lebih terlibat lebih secara mendalam, so boleh tanya dia orang lah. Tapi itu yang saya nampak sebab dekat platform saya dah nampak kapal tu dia ada bawa satu macam orang kata macam kita belajar tu, memang ada bawa lah. So dia akan dapatkan dia punya reading dekat bawah tu, sonic something lah. So reading tu akan akan dia ni, tapi bukan hanya satu lah, dia ada a few of test yang kita nak kena buat sebab drilling atau nak confirm satu well tu sangat mahal. Okay, nak panggil rig lah, nak panggil punya team, so mahal. So dia kena ada very good team untuk analyze that bawah tu ada minyak. Okay? Okay, I see. Okay, soalan seterusnya. Sepanjang Encik Arif kerja different company kan, setiap company ada bagi ke latihan berenang? Or kita kena ambil inisiatif sendiri untuk latihan berenang? Oh, tak ada. Tak ada latihan berenang. Saya pun sebenarnya tak reti berenang pada mulanya. Saya cakap betul. Tapi waktu buat boset tu nanti, dia akan tanya, okay, siapa tak boleh berenang? Okay, korang angkat je tangan. Korang reti ke? Korang Olimpik punya berenang ke? Angkat je tangan.
Sekejap nanti kalau korang mengaku korang boleh menang, sekejap nanti susah tau dekat dekat laut air tu. So angkat je tangan tak boleh menang. Saya start berenang atau praktis berenang ni after saya dah masuk Petra. So waktu kami duduk dekat labuan tu, so ada tempat untuk kita berenang. So every day saya praktis lah. Waktu tu baru saya boleh berenang. So mulanya asal memang saya tak boleh berenang pun. So jangan risau yang tak boleh berenang tu. Kelengkapan semua cukup lah basically untuk kita survive. Untuk lepas boset tu pun tak ada masalah sebab orang-orang trainer yang dekat sana sangat membantu kita lah untuk kita lepas atau pas kita punya boset punya test tu atau training tu. Okay, so sekarang Cik Arif dah expert lah berenang. Tak adalah expert, boleh lah. Kayu-kayu sikit, okay. Simpan hujung boleh lah kan. Okay, so, soalan seterusnya. Okay, Encik Arif dulu kan ambil subjek, additional subjek corrosion kan dengan budak bahan. So ianya sebagai elective ataupun audit. Ingat lagi ke? Saya tak ingat lah. Apa beza? Tapi saya ambil lah, saya lupa lah. Tapi saya tak go for exam, saya ingat. So dia coursework 100% lah. Tak, saya masuk kelas. Saya masuk atas kelas. Corrosion Integration. Dr. Azmin dengan Prof. Fauzi waktu tu. I see. Memang ada lah. Okay. Soalan seterusnya. Kalau graduate dari Uni KL MIAT, boleh ke join Petra? Ada ke jawapan boleh yang sesuai untuk graduate Uni KL MIAT tu? MIT apa lah? Dia punya ni? Aviation Technology. Tak silap okay. Okay, basically untuk graduate, untuk fresh grad, dia tidak melihat universiti mana yang you pergi. Dia tidak melihat sangat course apa yang you ambil lah sebenarnya. Okay, sebab yang penting diri you sendirilah you nak dan you akan, you have your own initiative lah untuk berusaha ke arah itu. Yang kedua, even saya punya kawan ada waktu yang graduate tu lah, ada yang grad Uni KL dekat Lumut, ada juga Marine Ocean apa kan, Marine Engineering kot macam tu. Lepas tu ada seorang lagi grad dekat Rusia pun sama juga Marine, saya lupa tapi something like tu lah. Tapi ada dia orang, memang ada dua orang daripada Uni KL, saya tak pasti. Tapi Uni KL mana tu saya tak pastilah, seorang tu saya confirm dekat Lumut. Lumut ke? Lepas tu yang lain saya tak, lain lagi satu tu saya tak pasti. Tapi mana-mana universiti atau apa you grad, janji yang pertama engineering tu kena. Kalau you nak go for ni, engineering tu, kalau you go for engineer, engineering lah graduate kan. Kalau you nak go for HR ke apa tu, itu boleh, mana-mana boleh. Cuma dia tak ada masalah, dia tak ada masalah. Tapi you kena faham, sekarang saingannya tinggi. Jadi you punya persediaan tu juga kena cukup bagus. You kena excel, macam biasalah you kena excel, you have to have apa involvement dalam curriculum, you kena ada you punya additional effort, atau you kena ada you punya benda lah yang menyebabkan you unique. Dan insyaAllah tak ada masalah. Lagi satu Encik Arif, boleh tak? Kalau macam spek tu penting ke? Bukanlah maksud saya penting macam mana. Spek tu diorang pandang tak? Bukanlah pandang. Faham tak maksud saya? Okay. Spek tu penting dalam ONG ni. Saya rasa untuk spek ni lebih kepada mining dengan quarry. Dekat oil and gas dia bukan spek. So nampaklah macam tu. Bila you nak go for mining atau quarry, okay, you kena tunjukkan spek you belajar and then apa. You know, benda-benda tu you kena highlightkan supaya you dapat. Kalau untuk oil and gas, you kena highlightkan benda-benda yang lebih ke arah oil and gas supaya diorang interested. Okay. Soalan seterusnya. Can I know which part of CV is very important that company will see and what type of skills is very important to achieve the requirement? Okay. Saya panjang lah kalau nak sembang pasal CV ni kan. Tapi first kali you punya education background tu mesti di atas.
Okay. Yang pertama yang saya nampak, you punya career objective mesti jelas lah. Career objective ni mesti lebih kepada you all punya apa ni, objective sendiri. Dia akan berlainan ikut orang lah. Dan apa yang saya duk tanya, waktu tu saya pergi kat GE, banyaklah saya pergi. Diorang nak tahu sebab kita sumber ni, orang tak ramai tahu. Jadi kita kena apa ni, letakkan kita punya graduate USM Mineral Resource Engineering, berapa UMC GPA. Okay, yang kedua, kalau you nak related to macam saya lah, saya letak saya punya FYP. Okay, untuk support saya punya sumber mineral ni. Dan yang ketiga, dekat CV tu boleh taruh related subject yang very minimum lah, yang betul-betul yang kena dengan apa yang kita apply. Then barulah you punya extracurriculum. Extracurriculum tu yang paling paling apa, paling power di atas, atau yang paling baru di atas, you kena pilih lah. Then you akan step by step sampai ke bawah lah. Lepas tu cover letter pun main peranan. You kena tahu cover letter ni, dia overview of you punya diri. Jadi dekat situ yang saya lebih tekankan kepada customization of you punya CV dengan ni. So maknanya dekat atas tu you akan tulislah apa yang you nak pergi, apa yang you belajar, you daripada mana, ada internship dekat mana, FYP saya tengah buat apa. Waktu tu overview. Dia baca satu, oh aku tertarik lah dengan ni, bolehlah kita panggil dia untuk interview. Then baru untuk supporting dekat belakang. So maknanya baru dia tengok CV. Oh okay, betul. Dia punya pointer meet the requirement contoh. Okay, so itu in term of CV. In term of personality ni, dia berlainan mengikut orang lah. Tapi saya rasa salah satu yang you all kena, bukan master, tapi at least untuk tahu dan fasih adalah lebih kepada you punya presentation skill. Macam mana you nak bawa diri you ke depan lah. Itu yang saya rasa penting lah nowadays. Okey, soalan seterusnya, untuk situasi sekarang, kita kan sekarang berada di fasa pandemik kan, apa yang sangat diperlukan atau bahagian mana yang sangat diperlukan as kami yang baru secondnya dalam mineral resources untuk plan our future? Soalan daripada Junior ni. Maksudnya, again? Untuk situasi sekarang, COVID-19, okay. Apa yang sangat diperlukan atau bahagian mana yang sangat diperlukan as kami yang baru secondnya dalam mineral resources untuk plan our future? Okey. Untuk second year atau first year, first kali you kena develop your own CV. Macam mana saya kata your own CV is you kena develop your own self. First, of course, kita punya orang kata pelajaran atau you punya tu kena betul lah. Kan? Even kalau kita kalau kita ada gagal ke apa pun, jangan risau, teruskan sebab kita masih ada masa. Okay, yang kedua adalah you kena attend lah, you kena ceburi curriculum activity. Okay, contoh macam join lah apa club ke, you main, you wakil USM ke, atau you buat event ke, you jadi MPP ke, you start to develop your own CV. Maknanya you start to develop your own yourself lah. Maknanya masih ada peluang, masih ada lagi 3 tahun. Masih dari semasa ke semasa lah. Yes, so start untuk portray yourself. Okay, tahun depan mungkin aku nak masuk apa, MPDJ Majlis Wakil Pelajar Jaya apa semua kan. So okay, ni boleh ni. Mungkin nak jadi my match. Kita nak buat ni, sebab benda tu nanti you akan letak dalam CV you tau. Yang penting kita bukan nak orang yang okay, kami buat program. Tak, saya nak tahu apa yang you buat dalam program my match ni. Contoh knowledge transfer ni, apa yang you buat? Faham tak? Sebagai interviewer, saya tak nak tahu kami as a whole, maknanya the team. Maknanya mungkin you duduk seorang je. You duduk je dengar masuk meeting. Tak. So kita nak tahu apa yang kita boleh buat. Apa yang you buat. Contoh, dia kata, okay, saya yang pergi cari sponsor. Macam mana cara saya pergi cari sponsor? Saya buat ni, ini, ini. Okay, saya cari panel. Macam mana saya buat panel? Macam mana saya cari panel, panelis kita yang akan jenis-jenis. Nampak tak? Apa contribution kita? Kita tak perlu jadi seorang presiden pun untuk excel. Janji you tahu apa contribution you towards the program atau orang kata team yang you buat tu. Okay. Okay. Okay, ni soalan yang terakhir.
Okey, best ke sebenarnya orang kerja ONG ni sebagai project engineer and susah tak? Okey, kalau tanya saya, mestilah saya best. Sebab tu saya boleh stay. So, best sebab you handle project yang ada berlainan kesukaran, ada berlainan masalah yang you akan handle. Contoh projek saya buat sama je, engine install, package install, and then kita ada upgrading system, sama je projek tu. Tapi masalah-masalah yang kita hadapi waktu buat projek tu yang berbeza. Contoh dekat PCFK saya ada masalah hujan. Oh ni payah ni, macam mana nak meet requirement. Okay, ada sekarang saya tengah buat projek dekat PGB, Petronas Gas. Masalah dia sebab COVID. Berbeza-beza masalah yang kena ada berbeza-beza solution. So you punya pemikiran atau you punya ni kena akan sentiasa bergerak lah. Dan you kena ada you punya support team. Weh, kita kena buat macam ni lah. Aku rasa boleh tak? Faham tak? So best to best, berbaloi pun berbaloi dengan effort yang kita bagi. So saya rasa memang best lah. So, sebab bias lah kan, you tanya macam tu kan. Sebab saya memang kerja dalam bidang tu. So saya rasa best lah. So different type of project, ada different of dia punya kind PL dia lah yang kita panggil. Sifat-sifat dia yang berbeza. So saya rasa saya suka lah. Jadi memang Encik Arif memang daripada, macam mana nak cakap, daripada masuk mineral resources ni memang target nak bahagian ONG lah. Okay. Kalau nak kata lebih kepada itulah. Sebab asalnya, sebab tu saya tanya Dr. Syed. Doktor, saya boleh tak? Waktu saya ni boleh tak saya nak join? Lepas tu dia kata, ha okay. Memang tak ada masalah. So waktu tu saya dah ada sedikit target. Tapi saya tidak meletakkan ia sebagai orang kata satu target yang betul-betul lah. Maknanya saya just follow the flow. Saya attend sini, saya jadi member of ni, saya main rugby ke, saya buat ni semua, saya attend, saya buat macam biasa. Kalau usaha saya tu tidak meletakkan saya di oil and gas pun tak ada masalah for me. Janji saya dapat satu kerja yang saya betul-betul puas. Mungkin saya akan end up sebagai quarry, di quarry, kerja di Hanson atau mungkin mining. So maknanya kita ada, kita punya, at least saya dah buat. At least saya tahu saya dah buat yang kat belakang ni. Yang rentetan cerita timeline saya ni, oh at least Alhamdulillah saya end up dekat apa yang saya nak lah. Faham eh? Okay, Encik Arif, terima kasih atas sesi soal jawab dan perkongsian tersebut. Sangat bermakna lah, sangat sangat bermakna jugalah bagi saya sebab saya pun minat dalam ONG ni. Sebab dulu saya ingat chemical engineering je boleh join ONG. Lepas tu bila dah masuk mineral resources baru saya tahu, oh mineral resources pun boleh juga join ONG. Okay, Encik Arif, terima kasih atas perkongsian. Okay. Okey, sekarang kita akan beralih kepada speaker. Salam. Sekarang kita akan beralih kepada speaker kita yang kedua, iaitu IR Haizam bin Hamidun. Okey, saya akan ceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang beliau. Beliau merupakan alumni program Mineral Resources Engineering lah pada tahun 2003 hingga 2007. Kini beliau bekerja di QMIX Consultant sebagai Consultant Engineer. Okay, kita tak nak melenggahkan masa. Let me welcome the second speaker of this session to present his topic, which is about the real world of quarrying and blasting in Malaysia. Okay, seperti biasa, sesi soal jawab akan kami lakukan pada akhir sesi perkongsian speaker. Okay, dipersilakan IR Haizam bin Hamidun. Terima kasih moderator kita pada pagi ini, dah tengah hari dah kot. Belum? Pukul 11? Pukul 11. Cik Aina, selaku moderator, Cik Arif, Cik Hormati Cik Arif, selaku speaker yang pertama, dan semua yang hadirlah pada session pagi ini. Baik, terima kasih sebab tadi asyik dengar Cik Arif bercerita. Jadi saya pun dah tak perasan masa, dan okeylah, dah sampai masa saya. So this is my time. Okay, first of all, I would like to say thanks lah to committee kerana menjemput saya selaku speaker yang kedua untuk session yang pertama ni. To be honest, saya
For the very first time tu memang saya dah tolak dah dengan apa dengan komite. Jadi saya kata cuba cari orang lain kalau boleh. Tapi saya nampak effort daripada pihak komite untuk buat saya, jadi saya terima. Dan for today session I tak ada apalah, just lebih kepada sharing knowledge saja. Saya rasa tak ada apa yang yang apa dari segi career, mungkin saya akan terangkan sikit. Tapi banyaknya lebih pada sharing knowledge lah kena dengan quarry dan blasting. Okay. Begitu, sebelum tu juga saya ingin buat sikit disclaimer kat sini, sebab bila kita share knowledge ni, kita, yalah, saya, I think I'm not the best person lah to share what I'm going to share today. But I believe that everybody got your own right, right, untuk share something. So, I'm saying that kalau I'm telling you that the wrong thing, just get me right lah. Kalau ada apa-apa yang short pause yang saya cakap, just get me right. Okay. Saya teruskan dengan usian saya. Saya share sekejap saya punya slideshow. Ya, Aina boleh bagi confirmation dapat tak slideshow? Nampak nampak jelas. Nampak baik, berikut adalah topik saya pada hari ini, iaitu berkenaan dengan the real world of quarrying and blasting in Malaysia. Jadi sebelum tu saya ingin elok saya perkenalkan diri saya lah sebelum saya terlupa. Saya selaku pembentang pada pagi ini iaitu Haizam bin Hamidun, yang juga seorang professional engineer dan juga seorang licensed shop fire. Saya juga adalah seorang salah seorang daripada graduate Mineral Resources Engineering batch 2003-2007. Dan saya adalah salah seorang super senior awak lah. Okay, berkenaan dengan topik pada pagi ini, mengapa saya mengambil topik real world of quarrying operation, of quarrying and blasting in Malaysia. Sebab bila saya berbincang dengan pihak komiti yang mengajak saya untuk beri sharing pada hari ini, ada dua objektif lah yang saya nampak kat sini. Satu adalah untuk share tentang career. Yang kedua adalah untuk knowledge. Jadi saya nampak sekarang ni, saya nampak kekurangan di pihak ataupun di pada student third year ataupun final year. Mungkin final year dah pernah LI, tapi tahun ni untuk yang tak pernah LI ni, mungkin diorang, mesti kamu kurang gambaran kenaan dengan apa itu quarrying activities dan apa itu blasting activities. Jadi saya ambil kesempatan ini untuk share sikit sebanyak lah kenaan apa yang saya tahu dan apa maklumat yang saya ada untuk tatapan semua yang hadir dalam session pagi ini. Baik, berikutlah agenda untuk sharing saya pada pagi ini, iaitu berkenaan. Yang pertama, saya akan cover tentang career background saya. Sikit sebanyak apa yang saya lalui dan daripada mula saya bekerja. Seperti yang Cik Arif cerita tadi, sama juga dia bercerita dengan timeline kerjaan dia, tapi saya tak adalah cerita in detail. Saya just sebab saya fokus pada saya akan fokus lebih kepada knowledge sharing saya, tapi background career ni saya akan cerita juga, tapi just a brief sharing. Yang kedua, saya akan pergi ke quarrying activities, iaitu aktiviti-aktiviti yang terlibat di quarry.
Encik Arif dah tahu. Dan apa yang yang ada di kuari tu, macam mana kuari itu menghasilkan produknya, macam mana beroperasi, dia operasi, dan untuk apa ia dioperasikan. Dan selain itu juga, saya akan ke topik yang ketiga, iaitu berkenaan dengan blasting. Iaitu blasting inilah, kita sebut blasting ni untuk orang awam, bila sebut blasting ni agak sensitif sebenarnya. Sebab bila sebut blasting ni macam satu letupan yang yang tak terkawal. Satu letupan yang memang macam dalam movie tu agaknya. Jadi bila sebut blasting macam dalam movie. Tapi sebenarnya bila disebut tentang blasting ni, dia ada berbeza dengan dalam movie tu. Ini lebih kepada control blasting. Jadi, dan saya akan terangkan sikit sebanyak tentang apa yang saya tahu tentang tentang blasting. Dan akhir sekali ialah conclusion. Conclusion ni lebih kepada saya nak conclude dan apa suggestion saya untuk semua lah. Baik, sedikit berkaitan dengan career background saya. Baik, saya graduate in 2007. Jadi sampai sekarang sekitar 14 tahun pengalaman saya dalam quarry, mining dan blasting. Jadi, saya tak pernah tukar mana-mana ke mana-mana industri lagi. Saya masih lagi di sini selama 14 tahun. Saya hanya dua company saya yang sempat yang saya bekerja. Yang pertama, tahun pertama saya bekerja adalah sebagai quarry engineer di sebuah quarry. Di mana ialah sebagai quarry engineer. Mungkin lepas ni sebab saya tengok list of speakers dalam dalam table yang akan dalam session yang akan datang ni ada quarry engineer yang akan bagi talk juga. Jadi mungkin dia akan terangkan lebih detail kena apa yang quarry engineer lakukan di quarry. Jadi apa yang saya boleh katakan, quarry engineer memang satu kejaya yang memorable lah bagi saya, sebab saya bekerja sendiri, bekerja terus di lapangan. Memang saya ada di lapangan pada di quarry daripada pukul 8 ke 5, dan apa boleh saya katakan, dari segi operasi tu memang selama setahun ni banyak yang saya belajar hands-on di quarry, pada ke excavation dan terus ke crushing activities dan blasting operation. Dan saya belajar hands-on semasa saya bekerja di sebagai quarry engineer di situ. Dan seterusnya selama sehingga kini, selama 13 tahun saya bekerja sebagai consultant engineer. Dan pekerjaan ini memang saya tak disangka-sangka sebenarnya. Saya pun tak sangka, saya pun tak tahu pekerjaan dengan consultant engineer ni dulu. Masa saya graduate pun saya tak tahu. Jadi bila saya ditawarkan untuk bekerja, dan saya bekerja sehingga kini. Dan inilah pekerjaan nasib saya sehingga sekarang. Apa saya katakan, okey, sedikitlah saya berkenaan dengan experience sebagai consultant engineer ni. Consultant engineer ni, kita provide service untuk client, untuk professional service lah, untuk mereka yang berminat untuk menjalankan operasi lombong, kuari, di mana permohonan tu mula daripada scoring tanah lah, tanah dia punya, punya status. Di mana kita akan mohon ML dan PML dan so on. Terusnya kita dari segi peringkat operasi, kita akan ada lagi permohonan untuk operasi. Di mana permohonan yang saya katakan tadi ini lebih kepada technical report lah yang kita akan kemukakan kepada pihak berkuasa, iaitu DMG dan pihak-pihak lain, BPTG. Di mana technical report ni penting untuk yang mungkin ada yang pernah tengok dipanggil quarry scheme ataupun mining scheme. Ini scheme ni lebih kepada operasi yang merangkumi A to Z operasi mining ataupun quarry tu. Jadi bila kita kemukakan pada pihak DMG atau pihak puas, mereka akan teliti, dan apabila mereka rasa, dan mereka akan evaluate juga quarry, dan akan check the site, dan mereka berpuas hati dan akan bagi approval untuk operasi quarry. Dan begitu juga untuk blasting metal statement. Yang bagi blasting metal statement ni adalah report yang kita kumpulkan untuk activity blasting. And basically, dan seterusnya EIA,
Ini semua berkaitan dengan report lah. So apa yang saya katakan, saya rangkumkan, consultant report, consultant ni lebih kepada reporting carrier lah. Kita kena buat report. Cuma report ni mula-mula memang susah lah, tapi dah lama-lama kita buat. Tadi dah lama-lama dia pun dah biasa kan. Tapi cuma apa yang saya katakan, untuk career sebagai consultant ni, pada saya amazing sebab kita tak static. Consultant ni tak static. Consultant ni dia boleh saya katakan 50-50. You ada kat site 50% and you ada kat office 50%. And you akan deal with a lot of people. You akan jumpa from wide range of career lah. Mereka kata ada pada government servant, ada daripada industry player, toke-toke, lombong toke-toke, kuari. Dan you juga akan deal with some politicians kalau mereka berminat tentang kuari-kuari, lombong-lombong, dan juga public lah. Dan you akan jumpa, dan ini akan meningkatkan lagi in other way you akan dapat tingkatkan your network for future. So yang saya nampak kat sini sekarang ni lebih, kalau kita sebut pasal career, ialah on bila kita start graduate, kita akan rasa memang bersemangat untuk menunjukkan skill kita, apa yang kita belajar kat universiti, dan kita nak share, dan kita telah nak show to the employer that kita boleh buat semua benda. Tapi bila kita sampai ke satu masa, bila saya berubah umur lah, 27 tahun, saya rasa my career is I think one of the best career lah. I boleh cakap lah, sebab apa, lebih kepada flexibility lah yang masih boleh katakan. Sebab kita fleksibel, kita tak terikat tempat, kita duduk kat situ saja. Jadi ini kita boleh, dia boleh ke mana-mana, dan projek kita pun kita cover daripada semua negeri di satu Malaysia. Ini akan di Semenanjung lah. Baik, saya teruskan tanpa melengah masa. Ini lebih pada knowledge sharing saya untuk pagi ini. Baik, berikut adalah scoring operating queries in Peninsular Malaysia. Yang saya tanda bulat-bulat merah ni, yang bulat besar ni memang banyak query lah. Yang bulat kecil-kecil tu, itu maybe single or twice query lah. Ada dua query saja. Yang kita boleh lihat, is all over Malaysia lah. Okay, kita tengok ni semua, satu Malaysia ni penuh query. So peluang kita sebagai graduate, sumber mineral ni ada di mana-mana sebenarnya. Kalau kita ni asal daripada Kelantan, kita kori di Kelantan. Kalau kita nak, kita ni orang Kedah, ada kori di Kedah. Cuma ini matter of ialah rezeki lah, kita dapat apa tu, ini dah rezeki lah. Jadi banyaklah kori. Ini apa yang saya kata, ini semua kori saya tunjukkan, belum mining ni. Kalau mining mungkin double or triple bulat-bulat merah. Baik, I just make it simple lah untuk sharing. Saya tak nak buat banyak-banyak tulisan, takut sebab ialah you guys dah banyak belajar kat universiti, dan profesor, doktor semua dah cerita macam-macam. Jadi saya lebih kepada fokus saya lebih kepada nak kamu faham tentang perkara-perkara penting lah berkaitan dengan Korean in mining. Dan ini adalah salah satu soalan yang ada pada saya masa saya di third year dan final year. Ada apakah perbezaan antara Korean mining? Saya tahu dari segi definition, tapi bila come to real world, apa dia? Betul ke kita faham? Okay, kita go to dia punya definition. Apa yang saya kata kat sini, the words of mining and quarrying is often used interchangeably. Bertukar-tukar, ada kata ini lombong, ada quarry, ada lombong, ada satu lombong, ada satu quarry. Kita tengok dia punya definition. Quarry is rock extraction operation on surface. I.e. for example, granite lah, it involve rocks and it's simple operation involved. Mereka kata mining adalah operation ni involve mineral extraction, solid or non-solid, on surface or underground,
For example, mining for gold, iron ore, bauxite, silica, sand, and etc. And so the keyword here, apa yang saya kata di sini, untuk quarry, quarry ni kita boleh pegang dia lah rock lah, dia produk dia rock, eh? Dan dia simple operation. Dan untuk mining ni dia minerals, eh? ini general lah, minerals, dan dia more complicated operation. Right, okay, this is the product that we are talking about, eh? Ini batu yang kita nak sebenarnya, batu yang kita nampak tak ada apa ni, inilah batu yang membuatkan banyak orang kaya. Right, quarrying and mining, saya buat perbezaan ni untuk kita mudah, eh? Kita nampak perbezaan ni. Quarry, ini adalah flowchart yang typical digunakan di quarry. Dan berikut juga saya letakkan dalam mining. Ini saya ambil flowchart untuk gold. Right, apa saya kata kat sini? Quarry, dia hanya melibatkan sun reduction, simple operation, no chemical involved. Dan produk, end product adalah construction grade. Dan mining pula adalah SAS, dia melibatkan combination of operation lah. Dia ada sun reduction, dia ada separation, dia ada ore recovery. Dan dia more complex and chemical involved. Ada chemical untuk stage recovery ore tu, dia ada involved chemical. Macam gold ni memang ada chemical yang dia involved. Right. Soalan cross-section aggregate is important material, what is used for? Eh? So jawapannya yes, it's important. It has a wide range of usage in industry, in construction industry. Right, this is among the uses of quarry rocks, aggregate rocks lah, aggregate, cross-section aggregate. Eh? Yes, ini untuk yang tahu tahulah, yang tak tahu mungkin ini penjelasan untuk kamu lah. Eh? Kita tembak batu ni untuk apa kita pun tak tahu kan. Kadang tu kita merasa macam tak ada guna je. Tapi kalau tak guna macam orang, macam mana orang boleh buat operasi kuari tu kan. Banyak pula tu. Eh? Antaranya lah untuk buat rumah dan yang banyak juga digunakan untuk buat trail. Tracks untuk train. Dan juga yang paling banyak adalah untuk penggunaan highway ataupun public roads lah. Sebab memang ada layer-layer tertentu dan spek-spek tertentu yang banyak menggunakan batu ni. Dan kita boleh bayangkan lah 1 km to 10 km to 100 km berapa banyak volume yang perlu diperlukan untuk bantuan tu. Dan juga ia juga digunakan untuk foundation, untuk TRX project. Foundation ni digunakan, apa saya katakan sini, foundation ni dibuat menggunakan konkrit. Konkrit ni bahan yang digunakan untuk membuat konkrit ni adalah sebahagiannya adalah aggregat. So semua konkrit kita bayangkan, semua bangunan ni memerlukan konkrit untuk menggunakan foundation. So semua bangunan memerlukan batuan ni untuk buat konkrit. So bayangkan, memang tak habis. Pembangunan sentiasa berjalan. Dan batuan sentiasa diperlukan. Right, the next question is, the operation is safe or not? My answer is yes, the operation is safe. Under strict supervision from GMD Malaysia and several relevant authorities. Quarry and mining ni, quarry, especially saya talk about quarry. Quarry ni, dia ada satu badan, satu jabatan yang memang menjaga quarry and mining and mineral. Dan untuk quarry ni, specifically untuk quarry, dia sebut pasal GMG. GMG yang akan supervise semua operasi quarry di satu Malaysia. Kecuali Sabah dan Sarawak lah. Sabah Sarawak ni dah ada different case sikit. Tapi untuk boleh katakan secara generalnya, satu Malaysia ni di bawah kuasa, bidang kuasa GMG untuk operasi quarry. How a quarry looks like? Right. Ini I took from internet, quarry design office. Ini adalah mungkin dia menggunakan surfing untuk design in office. Ini design yang kita gunakan lah untuk design satu quarry. Daripada tak ada jadi ada. Sini mungkin yang future quarry pit yang dicadangkan.
Baik, saya juga share di sini. Ini adalah proposed operational plan. Ini saya belum pergi lagi ke real quarry. Saya nak kamu-kamu semua tahu perbezaan quarry di sebelum dan selepas. Dan ini adalah proposed operational plan. Ini adalah plan operation plan yang kita yang konsultan biasa kemukakan kepada pihak berkuasa, iaitu DMG, mana dia merangkumi semua operasi di quarry. Kita dapat lihat di sini ada line hijau ni adalah boundary project, dan yang shading merah itu adalah kawasan operasi atau working area di mana rock extraction operation berjalan di situ. Dan bila operasi blasting di situ, kita nampak dan jalan-jalan yang saya tanda ke mana ada warna orange ke, itu adalah jalan. So jalan tu akan terus ke kawasan crushing di kawasan barat di sini. Kita nampak lihat sini. Dan ini dia interconnected lah, antara quarry face dan crushing plant next stop park. Dia akan ada juga menunjukkan kawasan dumping kat mana. Dumping ni penting untuk development. Nanti saya akan terangkan sikit kenapa apa proses plastik. Ini saya lebih dah tunjukkan kepada kamu gambaran planning. Biasanya kalau kita dah masuk real world nanti, real industri nanti, kita tahu bila kita masuk quarry, this is a plan that you should look first. You tengok quarry you, quarry face dekat mana, plant dekat mana, dumping dekat mana, jalan masuk dekat mana, dan unit track ke mana, dan benda-benda penting. Dan ini semua benda-benda penting di sini sebab quarry ni kan to dapat complain daripada public. Jadi banyak authority yang interested masuk ke quarry dan membong. Jadi plan ni sangat-sangat membantu. Baik, kita teruskan. Okey, ini adalah stage-stage yang terlibat untuk operasi. Start dengan development. Seterusnya development expansion. Terusnya ke stage production, dan akhir sekali selepas production, after long time, sebelum ditutup, dia akan sampai ke peringkat abandonment, di mana rehabilitation program akan berjalan. Rehabilitation program ni lebih kepada kita turn quarry tu into its original condition as can as possible. Kalau dia dah jadi pit tu, mungkin kita buat benda lain, mungkin akan jadi kawasan kolam recreational ke apa ke. Saya teruskan. Saya banyak gunakan gambar untuk bagi gambaran. Ini adalah flowchart operasi quarry. Kita dapat lihat di sini. Kita dapat lihat bermula dengan blasting di atas sana. Drilling and blasting. Lepas kita drilling and blasting, dia akan batu-batu yang fragments rock ni, dia akan masuk ke lori. Lori akan bawa ke crushing plant. Kita nampak kan, dia akan satu line kat sini, crushing plant. Dan crushing plant ni dia ada tiga stage. Primary, secondary and fine crushing. So ini saya akan, saya tak, I won't go into detail lah. Sebab ini very technical. Jadi saya nak beritahu, inilah flowchart ni. Dan lepas tu, ini sebenarnya flowchart ni dia untuk menghasilkan konkrit, tar ataupun hitam tu, tar hasilkan tu, dan kalau sepatutnya hujungnya ada stockpile untuk satu normal quarry. Dan ini adalah dia interconnected dengan asfalt konkrit ni lah. Dan akhir sekali ke end user, iaitu di construction area. Right, this is I want to show to you guys how this is a complete quarry. Kalau kita tengok tadi yang first slide yang saya tunjuk tu, ada satu saya tunjukkan plan, quarry scheme plan yang saya kata penting tu, inilah dia. Sebab crossing plan tu dia akan menunjukkan in quite detail
Dia akan menunjukkan apa yang berada di query itu sama yang dengan plan. Dan di plan itu sama dengan di query. Eh? Jadi lihat di sini inilah pit salah satu klien saya. Nah, inilah pit yang mereka hasilkan untuk menghasilkan batuan. Kita dapat lihat di sini yang tangga-tangga ni kita panggil benches. Eh? Benches-benches ni perlu untuk efficient excavation operation. Dan di sini operation sekarang ni masih beroperasi di betul-betul di pit, di floor, dipanggil yang paling bawah sekali dipanggil quarry floor. Eh? Dan hasil daripada quarry batuan ni yang fragment ni kita dapat lihat betul-betul di pit ni ada satu fragment rock ni yang akan masuk dalam lori. Kita nampak lihat ni ada lori-lori ni naik ke atas jalan ni. Eh? Dia akan terus ke crushing plant area di sebahagian bahagian utara di sini. Okay, yang ni kita nampak lihat di sini. Ya. Ni ada saya zoomkan juga crushing plant untuk site tu. Nampak di sini. Ini adalah search pile ni. Yang besar ni adalah search pile ni dalam batuan besar. Sebab seperti yang saya awal-awal tadi, masa saya terangkan. Ya. Kasih quarry ni dia hanya melibatkan size reduction. Ya. So dia ada every stage tu dia akan turun. Ya. Dia akan daripada size besar mungkin dalam 1 ke 2 meter. Size tu dia akan turunkan ke saiz yang lagi kecil lah, daripada saiz 2 meter, mungkin dia habis half meter, turun lagi kecil, sampai produk. Right? Produk ni dia akan ada range of sizes lah, nanti saya tunjukkan. Ini produk-produk yang terlibat untuk operasi kuat. Right, ini lebih kepada you punya imagination lah untuk kita faham how quarry looks like in before and after. Before, dia ada satu bukit yang besar, yang tinggi. Bukit yang tinggi. Dan ketinggian bukit tu kita tengok sudah ada comparison dengan Learning Tower PISA, Big Ben, Clock Tower, London, Statuary of Liberty. Tinggi dia lebih kurang sekitar 400 meter. Ini lebih pada untuk comparison lah. Eh. Okay, pit tu boleh go as deep as this lah. Eh. Dia boleh sampai 400 kaki, 500 kaki. In fact boleh sampai ke 700-800 kaki. Right, teruskan. Right, inilah antara query faces antara client saya. Ini ada query saya tandakan sebagai query A, B, C, and D lah. Eh, ini antara query face kita tengok lihat sini. Eh, kita dapat lihat kaedahnya kita dapat apa perbezaan. Boleh saya katakan kat sini ada sedikit perbezaan lah dari segi benches tu. Ada proper benches and not really proper benches lah. Eh? Benches ni penting untuk pastikan kita dari segi safety dan efficiency kita untuk extract rocks tu. Dan ni adalah satu syarat daripada pihak berkuasa untuk pastikan quarry ni sustainable lah. Okay. Nampak sini, quarry A nampak dia lebih open, lebih open dan nampak a bit more efficient lah daripada quarry B. Sikit lah. Dia bergantung juga pada keadaan tanah, kelulusan tanah yang diluluskan. Baik, saya teruskan ini kuasi sampai F. Nah, ini adalah just a series of quarry antara klien-klien saya. Ini lebih kena show perbezaan. Sebenarnya quarry ni tak banyak perbezaan. Jadi kurang samanya sebab dia lebih melibatkan rock section. Cuma bila kamu pergi LI, kamu akan nampak sebab bila kamu bila LI dengan kami, dengan consultant, biasa kita akan tengok banyak site. Kita akan nampak perbezaan dan learning process tu senang sikit. Yang kita nampak beza quarry-quarry ni, apa beza, apa kurang quarry ni, apa lebih dia. Macam tu lah. Tapi the general is more or less the same lah. Dia punya dia kena ada benches. Tu so, dia tak dalam sangat dia kena order lah dia punya tu, dia punya sekun. Right, crushing plant operation. Saya ada berapa minit lagi tuan moderator? Ada 10 minit je. Ya. Okay, saya secepatkan sikit sebab sharing ni itulah sebab 1 jam je. Dan kalau sharing knowledge ni memang dia kena lama sikit, at least 2 jam. Okay, tak apa, nanti next time kami buat lama lagi.
Oh, tak apa, tak apa. Okay, untuk crushing plant operation, this is image I took from the satellite image, satellite Google lah. You guys pun boleh access sebenarnya. Tengok sendiri. Okay, ini lebih daripada sequence jugalah. Daripada start to end. Start, kita dapat di sini, kat start ni adalah jaw crusher. Kita tengok tadi, kalau perasan tadi daripada apa, flowchart yang tunjukkan, yang first kali adalah ada stage yang crusher yang paling besar, itu jaw crusher yang fit adalah fragment daripada right from polyfish lah. So dia besar. Jadi dia punya crusher pun besar. Jadi dia akan menghasilkan stokpa pun besar. So seterusnya dia akan, daripada stokpa ni dia akan ada tunnel ke terus ke yang ini dia ada dua. Dia panggil ni search path sebenarnya. Untuk quarry ni ada dua search path. Tapi saya skip lah second search path ni, sebenarnya dia sama ni. Dia terus sampai ke secondary dan tertiary. So ini pun samalah, dia punya proses sama, dia tu size reduction. Daripada size tadi saya kata 2 meter, dia akan turun sampai kat sini mungkin dalam di sini dalam kurang half meter. Turun ke sini dah sampai mungkin dalam 100 cm. Yeah, no, 110 cm. Dia akan turun lagi, kecil lagi. Sampailah dia punya end product. End productnya adalah kita tunjukkan end product ni. Saya dah sharekan end product ni. So, okay, jap. Dia product yang alright, sorry. The proposed operational plan ni ada the product. Saya dah share kat sini produk-produk yang terlibat. Dia ada range of product lah. Dia ada size dari 0 sampai 5 mm ni dust panggil. Shipping, three quarter kita panggil dia. Dia ada three quarter, one inch. Dan 6x9 inch, kerusuran, dan last kali ada kerusuran. Produk-produk ini ialah, ini bukan suka-suka buat produk ni. Ini produk semua requirement daripada industri. Jadi ini adalah size yang diperlukan untuk buat konkrit, berjalan dan sebagainya lah. Okay, saya teruskan. Okay, sorry. Alright. Saya tak dapat. Okay, yang ini lebih pada saya nak tunjukkan dari segi ialah yang tak pernah pergi quarry, dan inilah keadaan crushing operation lah di quarry. Right, ini gambaran beberapa foto yang saya ambil di Q Quarry benda. Quarry A, B, C. Ini dia punya pun jenis kuasa pun lebih kurang sama. Mungkin yang C ni lebih nampak sophisticated sikit sebab dia under big company. Sebab big company dia spend more lah on dia punya infrastructure. Right, okay, typical machinery use. Okay, ini adalah typical machinery yang digunakan. Seperti dumper, shower, bulldozer, breaker, excavator, drilling machine. Ini adalah typical machinery use di quarry. Kita ingat. Kalau kita ni yang tak biasa pergi quarry ni, mula-mula punya saya dulu, mula-mula pergi quarry yang saya pun agak pada senang ayat-ayat orang biasa cakap ni culture shock lah kan. Tengok dumper yang besar-besar ni kan. Yakun sekejap lah. Lama-lama tu dah get used lah. Right, okay, seterusnya. Okay, ini saya tak lama lah kot. Okay, just pass. Untuk blasting activities. Okay, blasting yang quarry ni dia tak boleh dipisahkan. Dia macam adik-beradik. Kalau quarry ada, mesti ada blasting. Sebab nak extract batu tu kena blast. Dia tak boleh nak hack. Tak jadi. Dia kena blast untuk dapatkan fragment tu lebih ekonomi lah. Right. Okay, ini illustration blasting. Kita tengok kalau kita tembak batu ni dia akan shatter macam tu. Okay. What is blasting objective? Okay, saya cerita sikit pasal definition lah. Breaking, blasting is breaking of rock masses using explosive to obtain fragments and separate rock material for further processing. Itu masuk ke crushing stage lah. Right, next questions. Anybody can lead the blasting operation? My answer is no. Only licensed shot firer under JMJ Police Malaysia is recognized as competent person who can lead blasting operation and buying explosive.
So ini pun salah satu peluang pada graduate, undergraduate. Sebab license shop fire ni bukan semua orang ada. Eh? Dan dia kena ada exam dan dia ada praktikal. So ini biasa kalau awak tanya sini-sini lain, ada yang tahu, ada yang tak tahu. Eh? Dan ada yang tahu dia punya value, dia akan go into pedalah with this license shop fire. Yang rasa tak berkeyakinan mungkin mungkin dia dah itu lebih lah. Tapi saya perasan ada ada speaker yang akan share pasal tentang tentang blasting in detail. Saya orang tu saya kenal in personal. Dia dia pun seorang perempuan dan agak interesting sebab saya pun pernah bekerja dengan dia. Dia sebagai satu shop, seorang shopara yang pada saya agak yang berkaliber lah. Dan lebih-lebih ini dia seorang perempuan. Dan untuk pengetahuan semua juga, shop fire ni gaji dia pun not bad. Kadang-kadang tu orang rasa eh tak baloi kan. Tapi sebenarnya shop fire ni is one of I think well paid career lah. Right, seterusnya dah okay, ini saya lebih pada highlight kepada score chart tadi, stage drilling and blasting di atas kan. Okay, ini adalah design yang terlibat. Ini lebih pada your idea lah untuk you tahu blasting ni how it works kan. You tengok blasting ni just masuk proses tembak je ke macam mana ke. Okay, dia sebenarnya it's not like that lah. Dia ada sistem, dia ada design. That's why you kena ambil. That's why the only person yang boleh lead dia adalah shop fire. That's why you know better dia ada blasting. Saya just bagi general idea. This is the view of design. Ini adalah side view and plan view. Kita dapat lihat sini dia punya lubang-lubang yang digunakan yang di drill. Dan kita dapat lihat di sini juga dia ada number, dia ada nama-nama dekat sini. Lubang-lubang ni nama dia, ada burden, spacing. Dan saya tak tahu student tech dia dah belajar ke belum blasting technology. Sebab zaman saya belum. Dia dah belajar blasting technology. Tak silap saya tahun 4 nanti. Oh, tahun 4. Masih teknologi kan? Ha. Okey. Okay. Untuk third year, this is you punya apa? First. You punya first inilah first sight lah untuk you punya next year punya subject, eh? Sebenarnya nampak macam yalah, nampak mula-mula zaman saya dulu pun sama juga. Nampak mula-mula tu macam ya Allah complicated kan, lubang ni lubang sana nak kena charge ni ada tu ini. Tapi bila you belajar dia tahu function for all parameters. Sebab ini ada dia ni libatkan banyak parameters sebenarnya, kan? Kalau lubang ni dia ada all, dia tak boleh design saya saja design macam ni, lubang-lubang ni letak sini letak sana tak boleh. Dia ada design ni, dia ada parameters-parameters yang kita kena consider. So pastikan blasting ini end up is become an efficient blasting dan safe. Yang penting sekali safe lah. Sebab banyak kita ada kes-kes yang saya akan share juga nanti. Banyak kes-kes yang berlaku yang bila blasting ada yang mati daripada operasi blasting ni. Disebabkan oleh batu-batu yang pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya. Right, ini example saya. Okay, this is the design blasting. Alright, kita tengok di sini dia okay, sikit berkenaan dengan dia punya idea of blast design. Blast design involve of manipulations of number of variables that would influence the eventual outcome of using explosive to break rocks. And secondly, through proper adjustment, the shock fire can create the most favorable condition for the efficient use of the explosive energy. It's all about, macam saya kata tadi, dia kena end up, kena jadi efficient dan safe.
That's why bila kita buat design ni, dia kena adjust parameters tu so that dia akan jadi efficient blasting. Efficient ni maksudnya dia melibatkan cost lah, sebab blasting ni dia quite high cost. Jadi dia melibatkan cost ni, tak nak cost tinggi sangat, dan just dan hasil pun batu tu just nice, fragment just nice, right? Then good for crushing feeding. Dan seterusnya efficient management of explosive energy on the site, a direct influence on economics on of plastic and rate of productivity, to better fragmentation and reduction of vibration, air blast and fly rocks. Eh? Okay, yang fragment, yang reductions of vibration, air blast and fly rocks ni, benda ni, ini adalah impact ni. Eh? Vibration, air blast and fly rock ni adalah impact daripada blasting lah. Ha, ini yang kita tak nak. Yang vibration and air blast ni is quite, I would say that is less severe lah. Tapi yang paling severe is fly rock. Eh? Ayat fly pun tahu. Eh? They fly from site to our home. Ha, macam tu lah, lebih kurang. Eh? So kita tak nak benda tu berlaku. Jadi kita kena prepare. The best lah. Okay, saya cerita sikit lah, saya sebut sikit lah. Ini dia melibatkan dia few parameters. Dia kena set untuk initiation method apa kita gunakan, iaitu method. Dia ada dua method, method non-nail atau electric. So yang ni saya sebut non-nail, dia non-electric. Eh? It's the most safer lah, sebab dia tak menggunakan electric. Bench height, dia ada depth holes, dia akan kira juga tu. Dia ada number of holes, berapa banyak lubang kita akan letup. Diameter of holes, ini pun kita kena pastikan, sebab driller dia ada set, kita kena setkan untuk drill tu berapa size ni. Dan antara parameter penting kat sini adalah burden and spacing lah, burden and spacing and stemming. Ini yang akan menentukan kita punya fragmentation besar mana, selain daripada explosive lah. Explosive yang paling penting sebenarnya, berapa banyak explosive yang kita gunakan. Dia tak boleh overcharge ataupun tak boleh less charge. Kalau less charge tak batu tak keluar, batu tak ada blast. Kalau overcharge pula takut batu terkebang, batu tu dia pergi ke rumah siapa-siapa. Dia punya charge ni kena charge nice. So dia punya indicator adalah pada faktor ni lah, mesti kita rangkum kat sini. Pada faktor ni dia lebih kepada dia punya indicator. So 0.52 kg per cubic meter ni indikator dia lah, just nice for granite punya strength. Eh, kita boleh dekat pun bila saya kata kat sini 0.52 ni lah kg per cubic meter. Saya kata 0.5 kg ni diperlukan untuk explosive, diperlukan untuk meletupkan satu kubik batuan. Eh, so ini indikator menunjukkan yang ini dia ada dia punya reference lah sebenarnya untuk granite, limestone, untuk iron ore, dia punya strength dan apa pada faktor yang sesuai. Tapi ni after all kita sebenarnya kena try error juga dekat site. Eh? Ini cuma indicator saja untuk kita sebagai prediction. Right, ini adalah flow chart ataupun flow untuk operasi. Dah tak panjang lah habis dah ni. So dia untuk blasting dia ada tiga. Eh? Before, during and after. Eh? Before you plan for the blasting lah. During ni you charging, you shoot the blast, and after ni you tengok you punya result lah. Eh? So before ni dia melibatkan site evaluation. Eh? You kena tengok site you comel macam mana, ada apa fault ke, ada geological discontinuities. Macam lah kita tengok kat situ. Yang paling penting sekali tengok fault lah. Ada fault yang boleh effect pada kita punya charging. Seterusnya kita kena kita akan buat blast design and start marking kat site. Dan marking itu dia akan terus akan menggunakan driller lah. Ada operator yang akan check and drill every hole yang kita dah tanda tadi. Eh? So, bila dah ready, hole ni semua dah ready, so come to the day lah untuk blasting. Eh? So the day to blasting biasanya the next day. Explosive charging kita akan inilah yang sebut tadi pasal Austin. Austin adalah salah satu daripada provider untuk blasting. So dia biasanya Austin akan datang masuk ke site, dia akan charge every hose yang kita dah prepare tadi.
Dah siap. Ho-ho tu dah siap charge. Adakan kita akan connect pula. Dia ada untuk blasting ni, dia ada connector dia. Dia ada connector-connector dia, ada tali-tali dia tu. Untuk connect from one hole to the other hole. So, lepas connect, complete connect, kita biasanya supplier ni dia kerja banyak sikit lah. Daripada from start to end lah, kerja dia tak berhenti lah. Dia akan tengok, okay, yang untuk yang paling ketika is during nak shoot tu lah. Dia akan pastikan all safe. All safe ni maksudnya dia ada SOP dia sebenarnya, dia strict SOP. Dia kena apa, bagi siren to residents nearby, kena pusing satu round. Lepas tu dia kena bagi tahu semua site, kena clear dekat site tu, kena kosong, tak ada orang langsung. Kena clearkan site tu, memang kena tak ada orang langsung. Dan dia shop hari ni nampak memang tak ada orang dan dia confident memang tak ada masalah untuk proceed, dan only dia proceed lah untuk initiate. Okay, once dia appreciate, dia initiate, blast, boom, bawah ni dia akan boom keluar batu-batu tadi. Dan lepas boom ni adalah after, biasa kita akan bagi masa sikit lah, biasa shop hari akan bagi masa sikit untuk so site tu jadi pun tenang lah, mungkin dalam 10 minit baru masuk ke site dan untuk tag. The only person that can enter the site after blasting is operator. So the issue why I saying this that because shore fire dia akan first dia kena check, dia tak boleh lepas blasting tu boleh resume operasi terus quarry, tak boleh. Dia kena check dulu, shore fire kena check dulu kalau ada misfire. Misfire ni penting sebab takut ada connection yang tak now yang ada miss. So dia kena check sebab takut kalau ada miss, takut bila kita dah enter dia boom lagi sekali. Itu lagi naas kan. Jadi dia kena pastikan tugas dia, dia kena berani lah macam fire ni. Dia kena masuk, dia kena check, dia kena pastikan yang site to safe untuk operation resume lah. And then the operation resume dan dia boleh start lah untuk excavate fragments masuk dalam lori dan macam saya kata tadi lah, dia akan continue with the next flow lah, masuk ke crushing plant bla bla bla, teruskan gitu. Right, this is fragment rocks yang saya nak share. Ni lah 18 tu dia akan jadi macam ni lah. Batu tu dia akan, dia size solid tu dia akan jadi size that feasible to crusher. Crusher ni ada size opening juga kalau ingat. Mungkin tak tahu, saya ingat pada time itu dia ada belajar tak size opening apa untuk crusher tu. Dia ada opening. So size fragments ni kena just nice masuk dalam. Dia tak boleh besar sangat. Besar sangat dia kena break. Break pula pakai breaker. Right. I think it's the last question kot. Impact due to blasting is safe for surrounding residents? Is also the question. My answer is yes, but if not properly controlled, the blasting may cause serious injuries and fatal incidents. By saying this, this is because the fatal incidents, it can be like this. Tengok kat sini. Gambar-gambar ni, inilah batu-batu yang terkebang. Batu-batu yang kita boleh imagine mungkin batu kecil-kecil kan. Tapi ada kes di Peace Malaysia, batu besar-besar ini terkebang ke tempat-tempat awam lah. Ke kilang, ke perumahan macam ni. Tengok. Just imagine kalau batu sebesar ni masuk ke rumah kita kan. Apa yang jadi kan. Kita pun tak nak lah macam tu. That's why the function of blasting engineer, so fire is very important lah. You kena competence, but not all person can lead the blasting. To be very competent lah. Right, conclusion. Right, I think I dah running off time. I dah masa dah kot. Okay, apa yang saya kata kat sini, conclusion saya ada empat. Yang pertama, ini set of target lah untuk ini untuk you third year and final year. Okay, first apa yang saya katakan ni lebih pada self interest lah. Kalau you interest you dalam quarry, you kena prepare early. Kalau you rasa ni just
contohlah, you rasa you minat dalam coding, in third year, and final year student, you should choose early lah, you punya FYP. FYP ni final year project, you lah title tu. Sebab in some way, saya perasan dalam interview, ini pengalaman-pengalaman kawan-kawan dia lah, yang cerita. Memang dia akan tanya, kita buat apa dengan FYP, kita buat apa. Ada kena mengena tak dengan kita apply job kita dengan FYP kita ni. Eh? Kalau kita minat query, why not you just approach finding lecturer lah, yang ada topik untuk query. So lah, same goes to lah mining lah. Kalau you minat mining, you buat title FYP you relate to mining, because it will helpful in interview. Right, seterusnya soft skill lah, ini biasa. Soft skill biasalah. Nah, memanglah tak boleh lari lah, soft skill ni pernah ada sikit lah. Start learn to improve your attitude, your work ethic, your teamwork, communication. Communication ni not only in English lah. English ni macam Imran kata tadi kan, you dapat biasa pun tak apa, general English pun tak apa, common of English pun okay. Cuma you kena okay lah, better. You kena jangan tipu lah, just accident. Okay. You kena ada lah soft skill ni untuk you berada dalam industri, untuk you senang dapat kerja lah, senang kata. Yang akhir sekali, ni nasihat saya lah, ni yang saya perasan lah. Once you enter industry, better you set 3 to 5 years as learning process period. Dalam 3 ke 5 tahun ni, you boleh set. Ini pengalaman saya lah, kawan-kawan saya perasan. Dalam masa 3-4 tahun ni, diorang suka tukar-tukar kerja. It's okay. Tukar-tukar kerja. Tukar kerja tak apa. Tapi bila you sampai tahun ke-5, tahun ke-6 ni, ini pada saya lah. Ini bukan untuk saya. Jadi yang saya nampak sekarang ni, you should stick with one company to grow lah. Sebab you by the end of the day, you kena jadi somebody. You nak ada rasa macam mana. You will waste your experience when you change too many companies. Ni saya tak kata apa-apa lah. Ini lebih yang pada personal view saya lah. Sebab kalau you boleh stick with one or two companies, ataupun you less than 3 companies, and you grow, and you become somebody, and you know everything, and you know that the industry that you go into is good enough, you want to be somebody in that area, I think is one of the best way lah. Jangan kita macam mana, tapi kita kena macam mana lah. Macam saya ni, saya nampak ini position saya lah, pengalaman saya. Sebab saya dalam consultancy. Sebab consultancy ni dia tak static. Jadi saya ni banyak freedom lah. Saya kesana kesini. Apa saya katakan, kerja saya ni within a month tu memang almost every week saya akan travel. Tapi saya akan schedule saya sendiri lah. Saya akan nak ke Johor ke, saya nak ke Kelantan ke, saya nak ke Terengganu ke, saya schedule sendiri. Tapi saya tak stick lah. Saya akan jumpa new project, saya akan jumpa new people, saya akan jumpa new thing every day, almost every day. Jadi saya tak boring. Jadi kerja saya nampak ni sebagai as consultant, bukanlah saya nak promote lah. Tapi saya perasan especially perempuan lah tak banyak dalam consultancy. Saya tak tahu kenapa. Sebab saya nampak kat sini, kalau untuk perempuan, sebab saya perasan, kalau ini personal view saya, kalau perempuan dia perlukan flexibility, betul tak? You tak boleh, you kena you kerja you boleh arrange sendiri. You tak nak pergilah time ni sebab you mungkin masa tu you dah ada anak. Saya rasa tak boleh lah, anak saya nak kena jumpa doktor. Apalah, you set dari dia. You boleh be like that dalam consultancy. Dia tak fix. You boleh. Otherwise, kalau memang dah ada meeting yang fix tu, tak boleh buat apalah. Tapi ada days yang boleh. You boleh tukar-tukar. You boleh buat. It's all yours. Kalau dalam consultancy ni, you boleh buat apa yang you rasa betul lah. Tapi within the guidance of superior lah. Dan juga apa yang saya katakan ni, kalau ini in my personal view lah, dalam consultancy, kalau you
dah start in consultancy, you boleh grow, right? You boleh grow as professional. Macam saya, right? Saya ni dulu saya tak terfikir jadi professional. Tak terfikir pun jadi professional, tapi one time goes by, saya rasa benda ni lah tak ada apa, bukan just lah benda tu dah. Bila kita pergi professional, dia ada interview, dia ada exam. Benda yang dia tanya dan dia exam tu pun benda yang kita buat selalu. Jadi, buat, yalah, apa yang kita rasa kita takut kan. Jadi, pada saya, that's one of kita punya strength lah kan. Kita boleh dapat, kita boleh grow kat situ. Dan, jadi, mudik lah. Pada saya lah, masih personal view saya lah, masih mudik lah. Sebab bila saya nampak ke depan, saya dah tahulah, saya tak, dia memang dah, saya kat sini. Eh? Saya dah tak ke mana lah, saya kat sini dan saya nampak sini, I will be in business lah. Kuari business, macam tu lah. Dan saya kat sini, saya nampak, saya, apa-apa, sebab saya perasan kat sini, kalau kat mana-mana lah, kalau universiti pun sama, kalau saya pun sama, saya perasan perempuan suka ke depan, tapi bila dalam industri, tak mesti masuk ke depan perempuan, tapi bila dalam industri quarry and mining dia agak belakang sikit kan, dan banyak masuk ke oil and gas lah, which is good lah kan, sebab dia well paid industri. Tapi yalah, you kena fikir juga kan, untuk bila masuk industri yang heavy in some time in some period, you akan rasa lah benda tu benda dia tua sikit lah macam saya ni, right? That's why I ask you to plan properly lah your career, eh? Based on your self interest lah, eh? I dah overrun banyak ni, eh? I think that's about all lah, eh? Tak ada apalah, saya ingat ujung tu itulah nasihat panjang sikit daripada orang tua dengan saya ni, ya memang. Okay. Terima kasih Encik IR Haizam atas perkongsian yang sangat menarik. Macam apa tu tadi, apa fly rock tadi, tak sangka pula besar macam tu. Ingatkan kecil-kecil je. Okay, sebelum itu ada beberapa soalan daripada kita punya penonton. Okay, yang pertama, apa pendapat Encik tentang pembangunan seperti perumahan yang semakin menghampiri kuari-kuari? Okay. Ini agak sensitif isu lah sebenarnya. Eh? Dia perumahan-perumahan ni, dia kuari ni, kalau kita back to the early stage, dia kuari ni, dia memang ketat nak buka satu kuari ni, dia bukan mudah-mudah kita boleh buka kuari. Kita nampak batu je, kita terus boleh buka kuari. Tak. Nak buka kuari ni, dia banyak syarat. Eh? Antara syarat utama ni, jarak dengan rumah tu mesti 500 meter atau 1 kilometer away daripada kawasan perumahan ataupun industri. Dia tak boleh dekat-dekat. Tapi as time goes by, banyak kori-kori yang jadi isu ni sebenarnya kori-kori lama. Kori-kori lama yang dalam berfasi mungkin dalam 70 tahun, 50 tahun. Dulu tak ada orang duduk pun kawasan kori ni. Tapi dah lama-lama tu, sebelah kori je rumah tu. Rumah kita pula tu. Jadi itulah. Sekarang ni, that the challenge for authority lah. Saya perasan yang ni, dia kena balance kan antara the importance of products, quarry products ni dengan public lah. That's why saya perasan sekarang ni JMG pening kepala lah untuk quarry-quarry yang dekat ataupun lumbung-lumbung yang dekat dengan kawasan perumahan ni, memang pening kepala. So memang ada komplain. Tapi itulah saya nak cakap macam mana kan, memang quarry ni ada dulu. Dia dah lama dah, 70 tahun, 50 tahun ni lah dekat situ. Kita yang datang buat rumah kat situ, siapa suruh? Betul. Tapi bukanlah saya ayat saja, saya minta maaf lah, tapi lebih kepada macam itulah. Dia kita kadang-kadang tu itulah, kita tertipu dengan pemaju punya juga. Ada setengah tempat sebab ada tertipu dengan pemaju. Pemaju kata buat rumah sebelah kuari, kuari ni akan ditutup 2-3 tahun lagi. Saya lah pada kami. Ha, dijual lah macam tu kan. Ini sebenarnya tak berlaku pun. Ha, by the end of the time, dia kena lalu lah dengan, sebab quarry ni, bila kita dekat dengan quarry ni, memang dia ada lah impact-impact yang memang direct. Selain daripada blasting tu, dah ada impact lain lah. Okay, terima kasih Encik Haizam. Okay, soalan seterusnya, boleh ke Encik Haizam, Okay, soalan seterusnya, which platform is sesuai untuk enhance skill in SPEC selain YouTube?
Alright, to be honest, saya pun nak claim kat sini. Saya sepek saya bukan kepakaran saya lah. Sebab saya tak go in detail lah. Sebab adalah sikit belajar sepek ni, tapi sepek ni lebih pada untuk planning lah. Mungkin company-company besar yang ada query macam Cik Ibrahim kata tadi, untuk query-query besar macam Hansen, macam YTL, dia ada engineer-engineer yang kena belajar pasal sepek ni. Sebab untuk diorang plan, untuk well plan kawasan ni. Tapi untuk saya apa yang saya kata, saya reserve my comment lah, saya tak tahu kata waktu tentang pasal sepek. Okey, soalan seterusnya. Sebagai konsultan, pernahkah Encik berhadapan dengan proposition query nombor yang tidak diluluskan? Adakah mereka akan kembali dengan proposition lebih memuaskan? Pardon, apa itu? Proposition apa? Soalan daripada pelajar kita. Apa itu? Okey, saya ulang balik. Sebagai konsultan, pernahkah Encik berhadapan dengan proposition query nombor yang tidak diluluskan? Proposition. Ataupun lombor yang tidak diluluskan lah. Lombor yang tidak diluluskan? Pernah ke Encik berhadapan? Kalau lombor tak diluluskan ni memang tak boleh nak operasi. Memang tak boleh nak operasi lah sebab by the end of the day, you kena secure land dulu. Dia syarat utama dia tanah tu, dia kalau kena buat kuari ni, lombor-lombor ni, first, tanah tu kena tanah kita pun tanah tu memang dah diberi hak pada kita. Yang kedua, in term operation, kita kena hantar proposal kita pada pihak berkuasa, especially JMG lah, untuk dapatkan keputusan operasi. Pastikan operasi kita tu within JMG punya syarat lah. So, kalau kita tak memenuhi syarat-syarat JMG tu, there's no option. You memang kena ikut syarat tu. Sampai you ikut syarat, then baru you boleh operasi. Macam tu. Dia kalau you dah ada tanah tu, tanah ni, you kena ikut syarat dan only you lulus. Tapi kalau you tak lulus tu, maksudnya kata you kena ikut syarat, you kena sampai lulus. Boleh lulus tu sebenarnya kalau based on situation nanti. Tengok apa yang masalah yang tak sampai tak lulus tu, tak tahu kenapa. Tapi pandangan saya, dia boleh kalau dia dah stage land tu sudah selesai. In term operation, dia kena just follow what DMB is guide us to do lah. Okay, ini mungkin soalan terakhir. Okay, adakah pada masa ini aggregate pasir produk from quarry dapat gantikan pasir sungai konkrit sepenuhnya? Malaysia ada mengalami krisis kekurangan pasir sungai tak? Oh, ini kita kena tanya JMG sebenarnya ni. Pasal resource ni, JMG lagi tahu pasal resource. Pasal cukup resource ke, tak cukup resource ke. Patutnya ada pegawai-pegawai JMG macam kawan-kawan saya, yang Nizam, Puan Diana, tu pakar lah tu. Yang pertama-tama JMG lain. Apa yang saya katakan, untuk sand ni yang saya nampak, saya tak tahu kat mana short ni sebab pasir ni dia sentiasa ada. Sebab pasir ni dia daripada tanah pun. Erosion of tanah tu by the end of the day bila dia masuk ke sungai dia akan jadi pasir. Dan dalam tanah sendiri dalam satu bukit tu pun kalau composition pasir banyak tinggi dia akan kastrik pasir. Dan saya nampak pasir is almost everywhere lah. Cuma pasir sungai, pasir pantai ni biasanya kita tak main pasir pantai ni untuk pasir. Dia sebab pasir ni ada dua. Satu pasir untuk guna untuk construction dan satu lagi dia gunakan untuk dia term dia pasir silika. Dia pasir ni sebab composition dia silika tu tinggi. Kalau silika tu cukup tinggi, dia kongsi sebagai pasir silika atau silika sand. So dia boleh guna untuk banyaklah tujuan lain untuk buat glass. Which is memang harga pun memang very attractive. Glass company pun memang besar-besar kat Malaysia ni. Memang kalau ada, memang great lah. Itu jawapan. Okay Jai. Ada lagi satu soalan yang student daripada third year nak sangat tahu. Okay, soalan dia, bolehkah Encik Aizan terangkan tentang Minspire dalam blasting secara ringkasan lah. Sebab kita pun nak akhir sesi dah ni.
Oh, misfire ni lebih kepada dia miss that fire lah. Dia secara umum dia apa yang saya katakan, bila kita dah buat connection, eh, dia ada design yang saya kata tadi kan. Dia ada design-design itu. So design tu dia ada, all design tu should be connected one to another lah. Eh. All holes tu dia ada one to one apa dia punya rope ataupun dia punya detonator. Eh, detonator tu. Dia connect one to another. So somehow dia boleh jadi ada miss kat situ. Dia kalau detonator dia dari cangkuk dia tu. Cangkuk dia tu. So cangkuk tu one hole to one hole tu. Cangkuk dia ada setengah tu mungkin dia setengah keadaan tu dia termiss cangkuk ataupun dia tak properly cangkuk. Right? Jadi dia termiss kat situ. Jadi effect dia tak bila kita shoot dia yang tempat yang miss cangkuk tu dia akan miss lah. Dia akan misfire. So kalau contohlah saya ambil contoh satu single blasting area, mungkin kita dah cangkuk tu mungkin dah sampai separuh kawasan singular tu, area tu. Kalau separuh tu well connected lah, separuh lagi tu dah satu, ada miss satu cangkuk. Jadi separuh yang dah miss cangkuk tu, separuh tu akan miss fire. Dia akan tak batu tu tak ada berlaku fragment lah, tak ada berlaku fragmentation. So separuh tu. Okay. So bila jadi macam ni, jadi masalah sikit sebab bila miss fire ni, dia boleh jadi refiring kat situ. Jadi kerja bila jadi misfire ni, kerja software banyak sikit. Eh? Dia kena cordon kawasan tu. So dia kena make sure yang misfire tu not active. So how untuk dia deactivekan kawasan tu, dia ada banyak lah, very technical lah. Eh? Cuma apa yang saya kata kat sini, misfire ni memang very something that software tak nak benda ni berlaku lah. Memang tak nak. Eh? That's why pasal bila sampai time connection tu dengan charging tu, dia akan very careful. Eh? Dia akan very careful dan sure semua well connected and well organized lah untuk blast tu proceed. Okay Encik IR Haizam, terima kasih atas jawapan-jawapan yang diberikan. Diharap dapat memuaskan hati penonton kita yang tanya tu. Okey, dengan soalan tersebut berakhirlah sesi kita pada hari ini. Okey, sebelum kita akhiri sesi kita hari ini, boleh ada tak sepatah dua kata yang boleh mungkin Encik Arif Safwan dan IR Haizam boleh bagi, mungkin ada student atau pelajar yang baru nak menjejakkan menjejakkan diri dalam bidang ini. Mungkin ada kata-kata semangat, mungkin dia penampak macam course ni susah ke, macam mana ke, ada kata-kata semangat tak? Okay, kata-kata semangat tu ada dekat dalam screen tu. Saya ada share tu, it was me during 2006 at Tanjung Gold Mine. Eh? Ini kawan-kawan saya lah ni semua ni. Ini semua dah jadi bos-bos ni. Eh? You pun samalah in future. It's something like you replacing us in future lah kan. Tak tahulah. Kita pun ialah recycle kan. Jadi kita ni apa saya katakan, stick with your interest lah. Kalau you rasa you minat dalam, sebab you dah belajar 4 years. You dah spend masa 4 years untuk you belajar mineral. Tapi bila you masuk kerja, you try to do something else. Jadi you, yelah, somehow you kena rasa lah, yelah, it's my bad. Kan, sebab you dah pilih bidang ni, tapi you go another. So, pada saya, you once you dah grad, you should stick with this line lah, eh. Cuma in the matter, you go to right direction je lah. Eh. Kalau you rasa, macam you, saya ambil, saya suka ambil perempuan sebab sebab lelaki ni biasa. Dalam kalau saya tengok mana-mana pun dalam industri mining quarry, biasa jumpa lelaki. Tapi perempuan jarang. Padahal dalam kalau awak tengok dalam gambar ni, proportion lelaki dan perempuan sama ke ataupun lelaki banyak? So lelaki banyak lagi. Lelaki banyak sikit tu eh. Tapi hampir sama lah kan. Banyak lah perempuan. Chinese, Indian. Kan banyak. Tapi graduate daripada USM ni banyak. Zaman saya lah banyak tau. Tapi apa yang saya kata, dia lah kan.
Masing-masing ada interest masing-masing kan. Tapi bila you dah masuk line ni, you jangan rugilah masa ni untuk belajar. Jadi kalau you rasa you 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 nak dalam quarry, stick with quarry, tak silalah kan. Kalau you rasa dah you minat dalam mining, you stick with mining. Kalau you minat dalam consultancy, I can show you the way lah. Kan? Cuma itulah, jangan jangan putus kat situ lah. Sebab you, saya faham sebab kita ni bila kita dah berumur, kita akan ada certain period tu, kita akan lalu macam-macam challenge kan. Kita dah umur 30, kita ada challenge lain. Kita dah umur 40, ada challenge lain. Umur 50, ada challenge lain. Kan? Bila kerja, kerja career kita ni tak fleksibel, career kita ni static, kita akan tend to give up lah. Senang ayat mudah ni. Yeah? Give up lah. Berhenti lah, Pak Suami kata. Berhenti lah. Ayah lah situ. Tapi bila you ada betul-betul, you dah bold dengan you punya target. Yeah? You dah tahu you nak buat apa. Okay, I nak jadi lecturer. No matter what, I nak jadi lecturer. I nak jadi professor. I nak jadi doktor sains. Contoh, jadi professor. Kan? Yeah. From now, you dah kena start plan lah. Kan? Yeah? You kena start plan so that you can, you tak rugi masa. Yeah? You tak rugi masa lah. Dan saya dah rugi masa sebab saya saya ada juga plan. Sebab saya, I further my study in master. Tapi cuma masih lagi dalam writing lah. Tak ambil lagi. Cuma saya nampak, yelah, kita, yelah, in future kita tak tahu. Betul tak? Eh? Kita 50 nanti kita kerat kita pun banyak sangat. Eh? 60 kerat kita pun banyak sangat. Eh? Jadi kita, in some way kita kena plan. Eh? Kita nak buat apa. So, can you guys, wish you guys, inilah, all the best lah. Eh? Apa yang kita boleh cakap ni, ini just small pieces of the whole cake. You, you are lah. Eh? You tahu you nak buat apa. You just go. Get the flow. Jangan, juga apa, jangan dulu lah. Jangan give up lah. Key point ni jangan give up lah. Okay. Encik Arif Safwan ada ke? Encik Arif masih ada. Ada. Ada sepatah kata, sepatah dua kata yang boleh. Itulah macam saya cakap tadi, first you kena yakin bahawa you tidak salah pilih course. Yang pertama, sebab there are wide range of industry that we can venture into. The second one is macam yang Abang Haizam cakap tadi, betul lah. Dan slide saya cakap, so tak perlu risau, jangan give up or do whatever you think it necessary for you to do. InsyaAllah ada dia punya habuan tu nanti di yang akan datang. So percaya pada rezeki dan juga usaha yang kita lakukan. InsyaAllah Allah ada dia punya ganjaran di situ. Okay. Okey, dengan short advice yang diberikan oleh speaker-speaker kita, maka berakhirlah slot kita pada hari ini. Okey, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Arif Safwan dan IR Haizam di atas perkongsian yang sangat menarik. Okey, banyak ilmu yang kami dapat sebenarnya. Sebagai student kan banyak lagi yang tak tahu. Okey, terima kasih juga kerana sudi meluangkan masa bersama kami sebab yelah, masing-masing bekerja kan, jadi kami tahu masing-masing busy and susah nak cari masa yang sesuai untuk bersama kami. Jadi terima kasih banyak-banyak. Okey, saya diharapkan dengan perkongsian tadi dapat muka bata banyak pihak tentang betapa pentingnya program kita ni, program Sumber Mineral ni. Okey, saya harap Encik Arif Safwan dan Encik IR Haizam tidak jemulah lagi untuk collaborate lagi dengan kami masa hadapan, insya-Allah. Insya-Allah. Mungkin kami boleh drag lagi masa kot. Insya-Allah. Okey. Okey, untuk para hadirin sekalian, terdapat lagi banyak lagi perkongsian lebih menarik menanti anda. Stay tuned with us for slot 2 untuk evening session at 2 PM. Thank you everyone. See you there.
Mineral Resources Engineering Program is the only program in Malaysia that offers specialization in mining and or quarrying and processing of metallic and non-metallic minerals through conventional and advanced technologies. This program also includes simulation and modeling approaches, especially for mine and plant design, as well as comminution and sizing related circuit design. This program prepares graduates for employment as mining, quarrying or mineral processing engineers or even as metallurgists. Courses offered are basic engineering courses, geology, mineralogy, surveying, mining engineering, geomechanics, mineral processing, extractive metallurgy, environmental engineering and other courses related to mineral extraction. Mining applies many different branches of science and engineering to understand how minerals can be extracted from the earth. Highly trained engineers and scientists are therefore needed by the mining industry. Mineral Resources Engineering Program primarily prepares engineers that responsible for the safe and economic production of mineral and rocks. They work with metal ores, coals, industrial minerals such as clays, granites, silica sands and limestone. Mineral Resources Engineering students are well equipped with knowledge on mining geology, mining and mineral processing and ready to be placed in mines and quarries upon graduation.